ini.
Ya, pernah punya boyfriend. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, sehat semua ya. Semangat. Ini agak berat topiknya. Kita hari ini have fun aja, nggak usah terlalu serius. Tapi tetap, maksudnya nggak usah terlalu tegang. Yang mau ngopi, tinggal ngopi. Sambil tiduran juga boleh, asal nanti tetap memperhatikan. Oke, untuk sesi pertama kali ini, selamat bagi kalian yang memutuskan untuk mendaftar di kompetisi data science-nya Shopee, karena kalau khususnya untuk mahasiswa jurusan apa prodi science data ya, ini meskipun nanti kelihatannya mungkin sulit, tapi ini sangat berguna, karena nanti kalian jadi bisa punya gambaran kira-kira yang kalian pelajari itu gunanya apa, meskipun nanti kelihatannya kok bulat atau sulit. Untuk yang prodi TI dan TRKB, untuk TI ini kasusnya sangat apa, teknik industri banget. Nah, teknik industri kan sudah multidisiplin ya, jadi ini kasusnya, kalau tahun lalu Shopee itu kasusnya warehousing, lebih ke pengkategorian barang dibantu dengan AI. Nah, AI-nya ini juga sangat cocok untuk TRKB ya. Kalau data science ini kan lebih ke metodenya atau ke ya, AI itu bagian dari data science juga sih sebenarnya. Cuman kan waktu itu dipisah karena fokusnya AI-nya TRKB itu ke robot. Oke. Sebelum saya mulai, Jadi sebelum saya mulai, maksudnya saya mulai materi dari saya. Ini sudah punya akun Kaggle semua ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Okay. Sudah enroll ke competition atau join ke competition awal, namanya Start Here, Titanic, sudah ya? Ya. Kalau sudah, sekarang ikuti ini dulu. Ikuti link yang saya bagi dulu. Cepat aja, langsung copy and edit. Langsung kita langsung coba-coba sendiri, ngeran-ngeran di situ. Langsung submit prediction awal. Jadi supaya apa namanya, terbiasa dengan environment Jupiter-nya dulu. Nah, di sini memang karena kita nggak punya waktu banyak ya untuk persiapan ini, kita lebih ditekankan ke belajar mandiri. Jadi jangan banyak apa itu. Kalau nggak bisa, cari sendiri. Kalau misalkan benar-benar nggak bisa, baru. Oke? Dicoba dulu itu yang saya share. Terus nanti akan saya share materi dari saya. Ini Aquila Corp ini siapa? Aquila Corp. Udah di sini. Selamat datang ibu-ibu dosen. Mohon maaf tadi saya mulai duluan karena ada jamnya. Oh ya, nanti apa namanya, sembari ngerjakan ya. Sembari ngerjakan, ini ngerjakan sendiri-sendiri loh ya, jangan cuma nunggu loh ya. Ngerjakan sendiri-sendiri supaya kalian bisa ngikutin, supaya kalian bisa terbiasa dengan environment Kaggle. Sembari kita nunggu ngerjakan masing-masing,
Jadi nanti di akhir sesi ini kita akan bagi tim-tim ini ke dalam dosen pembimbing masing-masingnya. Nah, dosen pembimbing masing-masing ini tujuannya nanti akan apa ya? Ya membimbing kalian selama sampai pertemuan ke depan. Jadi karena kita pertemuannya cuma bisa hari Jumat dan cuma beberapa jam, ya nggak cukup lah kalau kita maksudnya ketemu secara intens itu kita nggak punya waktu. Jadi selama seminggu sebelum pertemuan itu nanti kita belajar sendiri-sendiri dari kasus yang sudah kami para dosen buat. Kasus itu nanti insya Allah akan berguna untuk bekal kalian menuju kompetisi. Tapi jangan terlalu apa ya, terkurung pada kasus itu aja. Kita juga harus mencari kasus lain. Karena materinya itu sebenarnya banyak. Dan kita cuma mungkin bisa mengenalkan dua saja untuk selama beberapa minggu ini. Jadi diharapkan yang punya kesulitan, tanya temannya. Kalau tanya temannya nggak tahu, tanya Google. Kalau baru nggak tahu lagi, kita bisa diskusi lebih lanjut lewat dosen pembimbing masing-masing. Nanti setiap Jumat, mulai minggu depan, kita isinya sharing. Sharing lebih kepada apa yang kalian pelajari selama satu minggu dari kasus yang kita berikan. Terus kalau mau presentasi, sangat disarankan presentasi. Pak, solusi saya kayak gini. Pak, saya kemarin datanya saya ginikan. Hasilnya saya seperti ini. Terus kalian bisa sharing metode yang kalian gunakan apa. Nanti kita dari para dosen, tugasnya adalah membantu, meluruskan kalau ada yang kurang lurus, maksudnya gitu kan. Nah ini, silakan sekarang sudah sampai mana ini? Apa tutorialnya? Sudah bisa submit belum? Data setnya mana? Sudah, oh sangar gitu sih sudah. Data setnya langsung saya load, itu data setnya yang mana? Pak, ini submit yang gender submission itu, Pak? Kenapa? Submit yang mana, Pak? Yang trend data, Pak. Soalnya kalau di tutorial yang pertama itu gender submission-nya itu, Pak. Ya, kan yang kalau di mana, di tutorial itu sampai selesai itu kan, kalau saya enggak salah loh ya. Kalau saya enggak salah sih, tak bukain. Itu ada my submission yang paling bawah. Ada enggak my submission? Kalau ada, itu ikutin aja, run commit itu. Atau kalau kalian enggak mau pakai seperti itu kalian bisa lihat di notebook kalian sebelah kanan ada folder output kan? Ada enggak? Ada, Pak. Tapi Kaggle/working, Pak, itu ya, Pak. Ya, Kaggle/working output, terus habis itu ada my submission enggak? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Bentar. Saya tak lihat notebook saya. Nah, ini kan ada output, buka Kaggle working. Dirun dulu sampai habis. Nanti ada kan, ini kan bawahnya kan output to CSV, ada my submission.csv. Ini biasanya keluarnya di output ini nanti. Di Kaggle working dia keluar. Bisa enggak? Kalau bisa, CSV-nya di-download dulu aja biar gampang. Di-download dulu. Terus nanti submit prediction. Sudah ketemu? Coba aja salah satu screen share. Saya coba remove. Pak, saya tadi ini, Pak, ikutin tutorial yang submit yang gender submission. Udah sih, Pak. Jadi 0,76555 gitu. Abis itu... Ya, kalau yang gender submission itu istilahnya submit coba-coba untuk benchmark. Jadi itu biasanya kalau dalam kompetisi kayak gitu kita dikasih satu submission buat contoh dan kita submit aja untuk melihat skor awal itu di mana. Nah, tujuan kita itu kompetisinya adalah bagaimana cara menaikkan skor itu gitu.
Jadi nanti dari yang tutorial tadi, kalian harus sampai bisa generate file namanya My Submission. Nanti kalau My Submission-nya itu sudah ada, kalian submit lagi. Lihat berapa naiknya berapa persen. Rankingnya naik berapa itu. Ada yang mau share nggak ini? Screen share. Bingung nggak? Bingung. Oh ya, kalau di TRKB itu dashboardnya pakai bahasa apa? Halo TRKB. Ada. Zah, ini berarti sampai nilainya naik aja kan ya, Pak? Apa? Sampai skornya naik aja kan? Berarti sampai apa? Submitnya dua kali? Iya. Coba sih lihat punyamu sih. Lihat punyamu. Oh, ya. Nah ini tadi submitnya caranya gimana? Coba di-share ke teman-temannya. Saya ngikutin perintah yang di Alexis Notebook aja, Pak. Kan tinggal oh, pakai yang commit ya? Pakai yang commit ya? Copy paste kodenya aja, terus nanti ada perintah-perintahnya tinggal diikutin aja semuanya langsung. Selesai. Oh gitu. Oke. Oke, terima kasih. Oke, kalau gitu karena kita sudah ada yang bisa submit, ada yang belum bisa nggak ini? Submit pertama di Competition Titanic. Masih nyoba, Pak. Bentar. Oh, masih nyoba. Sudah. Ada yang masih nyoba, ada yang sudah. Kalau kesulitan itu pakai yang komit-komit, kalau kesulitan, itu lebih enak pakai cara saya tadi. Jadi, setelah run-nya sampai habis, run kodenya sampai habis, kita bisa ambil output-nya. Output-nya tadi di Kaggle Working tadi, kita bisa klik kanan download atau ada titik-titik tiga itu download. Ini kan baca-baca ya. Ini boleh dibaca nanti, boleh silakan. Ini benar-benar tutorial pertama kali untuk apa itu pakai Kaggle. Itu tanda aja. Elipsisnya di mana ya Pak? Elipsis yang mana? Titik tiga. Iya. Sebentar, di sini tuh biasanya ada. Ini lah titik tiga ini. Terus bisa download harusnya sih. Ini kan saya udah save version ya abis itu. Sudah save version? Udah. Bentar, saya tak ngeran ya. Nah, ini blok-blok ini kalian bisa pakai nanti untuk training, untuk apa, load data yang lain, kalau kasusnya bukan ini. Jadi, ini memang benar-benar tutorial yang awal banget. Bisa nyoba-nyoba aja. Jadi, nggak perlu dihafalin, nggak apa-apa. Langsung dipahami aja maksudnya apa. Misalkan import nih. Kenapa kok import pandas SPD? Kalau nggak ada SPD-nya, kalian nulis di sini bukan PD tapi pandas gitu. Titik ini metodenya. Nah, untuk teori-teori kita nggak punya waktu untuk belajar banyak, jadi kita harus adaptasi untuk belajar cepat. Test datanya sudah saya load, terus explore pattern. Ini IDE-nya ya, nggak perlu tiran nggak apa, nanti aja. Sudah keluar My Submission CSV. Harusnya sih di sini keluar. My Submission CSV ini
bisa download ya? Oh, bisa download. Udah. Nah, misalkan kalian nggak perlu pakai yang commit-commit ya, kalau bingung. Itu setelah kalian run sampai habis code-nya, di sini ada My Submission CSV, kalian download. Iya, download sudah. Download dulu. Terserah mau download di mana, ya. Nah, setelah itu, kalian balik ke sini. Ini kan saya file-nya di sini tadi nih. Bawah ini ya. Submit prediction. Terus tinggal di drag and drop ya. Tinggal di drag and drop nih. Ini kan kalau sudah make submission. Kan? Terus keluar skornya kita. Ya, sudah, submission Pak. Barusan skornya 77% akurasi. Terus bisa kita lihat ranking kita seberapa. Nah, ini ranking. Ini best score-nya sih, best score. Mungkin kalian masih di 5.000-an ya. Masih di 5.000-an. Nah, cara untuk menaikkan skor ini itu gimana? Itu kita akan belajar hari ini. Kira-kira secara apa itu garis besar itu apa sih yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki prediksi kita. Nah, kita nanti akan dibantu sama dosen lain juga karena aspeknya ini secara utuh itu banyak gitu. Enggak cuman membuat model yang bagus, tapi kita juga harus understand the problem kan. Kalau yang ikut kelas saya dasprok. Pengantar pemrograman kan kita harus apa? Learn the problem first, understand the problem first, baru kita bisa menemukan solusi. Oke, sudah semua ya, saya anggap sudah semua. Sekarang saya langsung share aja notebook pribadi yang saya tadi sudah share juga di mana? Di WhatsApp group. Oke, kelihatan enggak? Ini saya pakai lokal. Ya, saya pakai lokal di Jupyter Notebook. Kalau mau pakai di Kaggle juga bisa, mau pakai di Google Collab juga bisa. Tapi kalau Google Collab itu file stream EO-nya agak sulit, jadi nanti figuring out sendiri cara-caranya ambil file-filenya. Kalau saya sih sekarang lebih cocok pakai Jupyter Notebook. Cuman kelemahannya Jupyter Notebook apa? Kan ini cuma pakai laptop nih. Nah, untuk kompetisi nanti kalian kan nggak mungkin ngeprosesnya lokal. Jadi kalian pasti ngeprosesnya di servernya Kaggle sana. Makanya dibiasakan untuk memakai Kaggle Notebooks. Ini supaya kemarin saya membuat catatan-catatannya gampang, nggak pakai disconnect, makanya saya pakai Jupyter. Kalau nggak salah ini juga bisa di import, di upload ke Kaggle. Iya, Pak. Notebook. Ya, bisa ya? Bisa, Pak. Sudah. New notebook, di copy apa gimana, itu saya nggak tahu. Bisa dicoba sendiri notebook sih. Oke, sekarang kita mulai aja. Nah, ini melihat dari tahun lalu, itu peserta harus pakai Kaggle, harus daftar Kaggle, buat tim di situ, karena mereka scoringnya dari sana langsung. Terus kalian akan dikasih narasi ya, kayak Titanic tadi kan dikasih cerita, background story-nya apa, kenapa kok punya apa itu dataset itu, apa yang harus kita lakukan. Ya kan, terus habis itu kita diberikan waktu tahun lalu ya, saya lihat yang rule tahun lalu, kita diberikan waktu selama hari H. Jadi kalian langsung datang itu, kalau tahun lalu kan datang ke tempat ya, kalau tahun ini kan kayaknya online ya. Kalian waktu hari H itu kalian akan dikasih dataset sama masalahnya, narasinya. Dan dikasih waktu selama hari itu sampai habis, 24 jam, kalian harus bisa memberikan prediksi atau memberikan submission kayak tadi. Jadi kasarannya, kompetisinya nanti akan sepertinya kayak gitu. Nah, aspek apa aja yang akan kita pelajari itu ya pasti kita harus bisa mempelajari datanya. Terus kita bisa menggunakan statistical test dasar untuk mengecek apa itu hipotesis kita, apakah datanya itu fitur itu berpengaruh terhadap target atau enggak. Terus tahap akhirnya adalah otomasi, maksudnya machine learning ini kita harus mengotomatisasikan proses statistika itu untuk memprediksi hasil target.
Oke. Ini kalian sudah baca semua tadi ya. Ini juga saya copy paste kok. Nah, apa yang kita dapat tadi? Ini kan kita dapat dataset ya, penumpang Titanic ya. Dan ada yang dataset untuk train tadi, dataset awal. Itu kita punya keterangan dia itu selamat enggak dengan satu row data itu ada nama, ada dia bayar berapa, ada apapun itu. Dia punya keterangan survive. Ya kan? Tapi yang dites, yang harus kita jawab, itu tidak ada keterangan survive. Ya kan? Nah, tugas kita itu apa? Kita itu tugasnya sebenarnya kan simple. Kita cuma memberi keterangan. Yang nggak ada data survive, yang data survival-nya ini hilang, itu kita beri keterangan apakah dia survive atau enggak. Berbasis apa kita? Kan kita nggak bisa ya, cuma nyoba-nyoba. Toh. Wah, ngawur aja. Kesempatannya cuma 50%, ya kan? Kalau enggak selamat ya mati, kan gitu. Ya kan? Maksud kita cuma 1-0, 1-0, 1-0, enggak apa-apa, chance 50%. Itu kita enggak bisa kayak gitu. Kita harus menggunakan data yang kita miliki. Nah, ada keterangan, ada peraturan nih di kompetisi Shopee itu, kita enggak boleh hand labeling. Maksudnya kita masukin ini 1, ini 0, ini. Kita enggak boleh kayak gitu. Kita harus pakai otomatisasi atau pakai code. Ya. Oke, kita sudah punya budget yang kita miliki. Oke, sekarang library yang saya buat, yang saya pakai, ini boleh di-update setiap saat. Kita nggak harus ngeran ini dalam sekali run langsung berhasil, itu nggak mungkin. Kita pasti nanti, saya buat ini tuh jam-jaman, maksudnya. Diapain ya, saya juga bingung kan. Kadang-kadang ada Google dulu, ada apa. Jadi saya comot di beberapa source, saya masukkan jadi satu, akhirnya solusinya full jadi satu, dan saya bisa submit gitu. Jadi ini library awal biasanya NumPy sama Panda untuk apapun itu biasanya pasti dipakai kalau untuk kayak gini. Terus dari SciPy saya pakai Stats untuk nanti hypothesis testing. Terus saya pakai Plotly untuk IDE-nya dan saya pakai Sweetfish untuk automated IDE-nya. IDE itu exploratory. Pak. Yap. Silakan ini template Jupyter Notebook punya Bapak apa kita harus download lagi? Apa kita harus bikin? Loh, terserah. Kan saya sudah saya kasih. Kalian boleh dimana? Modifikasi. Di mana, Pak? Di WA. Di WA. Oke, okay, baik. Keterangan supaya nggak bingung ini gunanya apa. Taunya dari mana, Pak? Nama-namanya ini, Sweetfish, Plotly apa? Google dong. Saya nggak mungkin tahu semuanya. Pak, boleh kirim ulang tabletnya nggak, Pak, di WhatsApp? Loh, ada. Di mana? Itu zip. Titanic zip. Nah, di ekstrak zipnya. Nah, di dalamnya ada notebook judulnya bermain dengan nasib Titanic. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Okay. Run dulu blok pertama untuk apa? Melihat apakah paket-paket yang akan kita gunakan, library yang kita gunakan itu ada semua apa enggak. Ini sesuai prosedural, kalau kalian ini sudah ada yang belajar Python, prosedural dari atas ke bawah ya. Kalau dia enggak keluar print import oke, okay, berarti ada yang salah di atas ya kan. Kita run dulu. Loading nama. Nah, sudah oke. Okay. Kalau sudah oke, okay, berarti ini sudah ada di kernel kita. Kalau belum, misalkan nih, Sweetfish nggak ada. Kita tulis gini, apa, tanda seru, pip, install, Sweetfish. Tunggu. Tapi ini karena kasih udah ada, ya nggak apa-apa. Oke, lanjut. Setelah apa itu namanya load library yang kita butuhkan, apa yang kita lakukan? Ada yang bisa jawab ini gunanya? Ayo harus aktif loh. Karena ini ya kalian sendiri nanti nanti kalian sekompetisi kan sendirian. Saya nggak ada di sana. Jadi kalian di sharing. Apa itu isinya kompetisi tahun ini apa gitu kan? Ini untuk load ya. Kemarin itu notebooknya harus oh ya.
Ini untuk load data. Baris ini, train data sama dengan pdread CSV ini. Ini untuk ngeload data. Saya masih belum paham sama sekali. Gak apa-apa, ikut aja. Yang belum paham sebelah mana, wis? Yang belum paham sebelah mana? Pandas itu buat ngelis gitu ya, Pak? Buat bikin tabel gitu? Jadi pandas ini sebenarnya ya, sebenarnya itu adalah list dua dimensi. List dua dimensi. Yang ada dimensi kolom sama dimensi baris. Tapi kalau kita pakai pandas data frame, PD ini, nah ini tipe datanya namanya pandas data frame. Enggak ya, Pak. Baris type ya. Pak, itu ya nyampe masukin data PD read-nya itu di bawah output-nya error, Pak. Maksudnya, Pak. Enggak keluar kayak tadi. Read-nya di bawah output-nya error. Error-nya tulisannya apa? Nah, ini kan tipe datanya pandas frame data frame. Bukan oh, list iya, lagi, bukan list dua dimensi. Ya. Error-nya apa? Yang tanya tadi. Itu Pak, name error PD is not defined, Pak. Oh, PD is not defined berarti kamu di sini belum import nih. Import pandasnya SPD atau S yang lain. Kalau misalkan ini S S apa misalkan? Semongko ini, semongko. Ini misalkan pandasnya kan S semongko nih. Nah, ini ditulisnya harus semongko. Saya tulisnya PD. Bisa. Oh, kok bisa ya? Gak tahu lah. Dia, harusnya sih gak bisa harusnya. Karena ini saya importnya S, S ini. Ini mungkin karena saya sudah ngeload tadi di awal. Jadi. Oh ya, kayak A gini ya. A is not defined. Jadi ini pandasnya. Ini harus di SPD dulu. Sehingga di sini kita bisa pakai metodenya panda. Namanya read CSV, fungsinya. Yang kita baca apa? File di dalam folder yang sama dengan Jupyter Notebook dengan nama train.csv. Pak, Pak. Tadi nah, kalau ya, yang sweetfish nggak ada kan? Ya, Pak. Tanda seru. Oh, pip. Sweetfish nggak ada. Tanda seru. Yeah. Pip install sweetfish. Oh, iya, Pak. Masih, Pak. Ya. Nah, ini di run dulu di blok lain, enggak apa-apa. Di blok atasnya enggak apa-apa. Misalnya gini nih. Kita tambah blok di sini, code-nya ini. Ini di run dulu. Kalau enggak ada lo ya. Itu berlaku juga buat yang ini yang bawah-bawahnya. Kalau misalkan enggak ada, itu di run dulu di sini. Nah, Mas Fadilah ini apakah pandasnya importnya oke? Ya, Pak, udah benar, Pak. Makasih, Pak. Oh, udah bisa. Oke, okay, nice. Gak bisa ya. Lanjut ya. Train data ini untuk meload file CSV ke dalam variabel train data. Pak, nah, untuk lihat isinya. Apa? Untuk install sweetfish itu, ini tanda seru, pip install sweetfish. Yap. Udah itu aja, oke, okay, baik. Makasih, Pak. Ya. Mohon maaf ya kalau agak cepat, karena memang kita harus cepat. Kalau nggak bisa, saya, Google. Di saya kok apa? Yang imported nggak keluar ya, Pak, yang outputnya itu. Import OK-nya nggak keluar ini? Iya, Pak. Tulisannya apa? Error atau? No module name plotly namanya, Pak. Oh, itu anu, sweetfish-nya dulu di install di atasnya. Nggak, itu kan no module name plotly. Berarti oh. Plotly-nya nggak ada, gitu loh. Nah, kalau plotly-nya nggak ada, pip install apa? Plotly gitu, Pak. Iya, betul. Kalau nggak ada juga misalkan pip install scipy, pip install numpy. Ini agak nunggunya agak lama memang kalau install gini. Tapi karena saya sudah terbiasa pakai di lokal jadi ada. Nah, enaknya pakai kayak notebook apa? Biasanya ini sudah ada semua. Biasanya kita tinggal ngeran import-import aja. Kalau nggak ada ya diinstall lagi. Pak, boleh direcord. Ini sudah direcord. Nanti di-upload di YouTube. Nah, itu misalnya kalau keluar masuk lagi harus install lagi. Apa enggak? Kalau nggak salah, enggak. Tapi kalau kalian ngerjakannya di Google Colabs atau ngerjakan di Kaggle, biasanya kalau ada yang perlu diinstall, itu harus install lagi. Biasanya. Kalau di lokal, enggak.
Oke, lanjut ke train data. Setelah kita ngeload CSV ke dalam train data, kita lihat head. Head ini maksudnya apa? 5 data awal, supaya kita tahu isinya CSV ini itu apa. Ya, run. Nah, ini kita bisa lihat nih. Oh, ternyata ada passenger ID. Terus ada keterangan survive. Survive ini kok ada cuma 0 sama 1? Nah, ini maksudnya apa? Kita bisa baca di data description. Oh, ternyata 0 itu maksudnya tidak survive. Kalau 1 itu maksudnya survive. Jadi, isi dari survive ini cuma antara 0 dan 1. Boolean ya. True or false. Terus, P-class. P-class ini artinya apa? Kita bisa lihat lagi ke data dictionary kita. Oh, ternyata P-class ini artinya passenger class. Maksudnya apa? Dia itu masuk naik kapal Titanic itu kelas berapa? Misalkan kita lihat ini Pak Brown ini. Pak Brown ini ternyata kelasnya kelas 3. Kelas 3 itu ya kelasnya si Jack itu ya, yang Leonardo DiCaprio itu ya. Kelas 3. Terus kita lihat lagi bawahnya Bu Futrell ini, Bu Futrell. Bu Futrell ini ternyata kelasnya 1, kelas 1. Oh, ini ternyata kelasnya si pacarnya Jack itu, si siapa itu namanya? Lupa sih. Nah, ini ada di-share sama Bu Saida. Itu adalah deskripsi data yang saya jelaskan sekarang. Itu data di sini, kalian juga harus pelajari. Maksudnya, kolom-kolom ini tuh artinya apa itu, kalian harus belajar di situ. Memang, kadang-kadang kan kolom kan nggak mungkin ya ditulis. Di kelas ini, nama kolomnya ditulis kelas, penumpang, dalam kurung, ada eksekutif, ada. Kan nggak mungkin. Pasti kan ditulisnya cuma gini doang. Ini juga nggak berlaku cuma untuk anak data science loh ya. Yang lain, pasti nanti ketemu datanya ya, modelnya gini nih. Apalagi nanti robotika itu datanya auto-generate dari instrumen. Wah, tambah bulat lagi, isinya angka doang. Gak bisa dibaca. Ini, Futrell ini kelas 1, kita bisa lihat. Terus, kita lihat si survive-nya. Oh, ternyata Futrell ini selamat. Berarti kita bisa anggap ya, Pak Brown ini si Jack, Futrell ini si Rose. Mungkin ya, kan female-female. Terus ini umurnya, ada umurnya, terus ada sip SP, ini maksudnya adalah apakah dia punya saudara atau punya pasangan di situ. Parts ini, apakah dia punya orang tua atau punya anak di situ. Maksudnya ini punya keluarga enggak? Kalau punya itu berapa keluarganya, ini jumlah keluarganya. Terus tiket, nama tiketnya itu, oh ini apa ini, nomor tiketnya. Terus fare, dia bayarnya berapa? Kalau kelas 3 bayarnya ternyata cuma $7.25 sampai New York, ya kan? Yang kelas 1 bayarnya $53 sampai New York. Mahal banget kan. Terus, tapi kalau yang apa namanya, yang Pak Brown, karena dia bayarnya murah, dia nggak punya kabin. Makanya ada NAN. NAN ini maksudnya not a number. Tidak ada isinya. Missing values, kalau kita bilang. Nah, kalau Bu Futrell, ternyata Bu Futrell punya kabin. Kabinnya nomornya C123. Terus embark, ini ada keterangan juga. S itu dari mana, C dari mana. Silakan dibaca sendiri, yang nggak hafal juga. Oke, kita sekarang sudah bisa ngeload data train. Dan yang kita butuhkan sudah sesuai deskripsi. Jadi data train itu ternyata isinya apa, sudah sesuai deskripsi, ada kolom survive, ada kolom-kolom lainnya. Sekarang kita load data test, yaitu data target kita yang harus kita isi. Ya. Loadnya sama, persis. Ya. Persis. Run. Ternyata di data test itu kita nggak punya kolom survive, ya kan? Habis passenger langsung P-class. Nah, sesuai kan dengan deskripsinya, yaitu kita harus memprediksi kira-kira Pak James Kelly ini yang di kelas 3 dan umurnya segini, dengan data segini, kira-kira dia waktu itu selamat nggak ya? Terus, misalkan Pak Thomas Francis Miles ini di kelas 2, umurnya sudah agak tua, 62, udah mau pensiun ya. Terus bayarnya cuma segini, ini kira-kira waktu itu selamat nggak ya? Yang ini gimana itu? Nah, ini kita juga bisa lihat data fullnya. Misalnya kita nggak cuma mau lihat data yang paling atas, kita mau data full. Langsung aja gitu. Data bawah-bawah ini. Nah, ternyata kita punya 418 data yang harus kita prediksi. Dia selamat apa enggak? Kira-kira ini mungkin nggak kalau kita memprediksi satu-satu? Enggak, Pak. Enggak mungkin, Pak. Ya. Mungkin, kalau tapi ngasal bisa waktu yang sangat lama. Nah, betul. Kalau ngasal bisa. Dan kita nggak boleh ngasal. Ini kan kompetisi, ya kan? Iya. Oke. Kita lihat nih. Oh, ternyata ada juga yang bayarnya mahal. Lebih mahal dari Bu Futrell tadi. $108.
kira-kira ini selamat nggak ya kalau bayarnya banyak gini? Kan nggak tahu juga. Nah, ini kita bisa gunakan metode-metode statistik untuk memprediksi apakah dia selamat atau enggak. Gitu. Sekarang kita lanjut nih. Kita lanjut ke bagian IDE. Ini itu gunanya supaya kalau kalian baca sebuah data yang sangat banyak kolomnya, ini karena kolomnya sebenarnya masih 11, enggak terlalu banyak, ada yang kolomnya itu sampai ratusan, itu bingung enggak? Kenapa ngeluh enggak? Bulet enggak? Masih bulet kan? Makanya saya ada pakai SweetFish tadi. Nah, ini gunanya IDE itu untuk itu. Itu kita untuk mempelajari data lebih lanjut. Kita bisa lihat korelasinya, kita bisa lihat distribusinya, kita bisa lihat perbandingan antara survive dan yang mati itu kira-kira demografinya seperti apa. Kalau di kelas mengantar statistik, namanya descriptive analysis. Ya Bu. Siapa yang ngajar ya? Bu Indah atau Bu? Boleh ditambahkan enggak? Saya misalkan ada yang kurang di IDE ini. Apa, Pak? Silakan. Mohon maaf, kurang fokus. Ini apa IDE? Ini gunanya apa, Bu? Silakan, Bu, ditambahin, Bu. Oke, IDE itu kan exploratory data analysis. Nah, itu biasanya kita gunakan sebelumnya untuk memahami data. Seperti yang Pak Ruza tadi, sebelum kita melakukan sesuatu itu kita harus understanding the problem. Ini masalahnya itu apa? Nah, cara untuk memahami masalahnya itu dengan kita membaca datanya tadi. Pertama, langkah pertamanya kita lihat datanya tadi itu. Seperti yang Pak Ruza jelaskan, kalian baca, untuk orang ini itu ternyata dia punya bawa anak, nah terus ternyata dia selamat, seperti itu. Nah, kita pertama harus membaca datanya itu. Nah, setelah membaca datanya, kemudian untuk lebih paham lagi, kita lihat gambar datanya, karakteristik datanya itu seperti apa, dengan menggunakan IDE tadi. Atau lebih simpelnya, yang sudah kalian pelajari statistika deskriptif. Nah, itu gunanya untuk menggambarkan datanya. Contoh, misal dari berapa ini datanya? 418 penumpang, itu berapa yang selamat? Berapa yang tidak selamat? Terus kemudian, kebanyakan yang selamat ini laki-laki. Trainingnya 800-an, Bu. Oh, 800. Ya, trainingnya tadi 800-an. Ya, jadi 800 itu yang selamat berapa? Kemudian yang kebanyakan yang selamat ini laki-laki apa perempuan? Terus mungkin kita punya hipotesis sendiri, apakah yang bayarnya lebih mahal itu lebih banyak yang selamat, kayak gitu. Nah, itu kita bisa lihat dari deskripsi datanya dulu. Gitu, untuk lebih mendalami hipotesis yang mau kita jawab. Ya, betul. Misalkan kalian punya hipotesis nih, kayak yang tutorial tadi ya. Tutorial tadi itu gender. Dia hipotesisnya gender. Oh, kira-kira 70% itu selamat. Kenapa? Ternyata hipotesisnya dia dulu waktu proses rescue, ternyata yang didahulukan memang wanita kan. Makanya kenapa kok wanita itu 70% selamat. Gitu. Tapi apakah cuma wanita aja kemungkinan selamatnya? Kan juga enggak. Makanya kita bisa explore, seperti kata Bu Saida, kita explore kira-kira faktor yang mempengaruhi tingkat survivability ini itu apa. Ya kan? Oke, kita lanjut. Oke, sudah dijelaskan sama Bu Saida, descriptive analysis. Karena saya butuh cepat, saya pakai SweetFish. SweetFish ini automated IDE. Automated itu dalam artian dia langsung keluar IDE yang paling dasar, deskriptif paling dasar, supaya saya bisa secara kasaran dulu, secara abstraksi yang paling tinggi, saya bisa memegang kira-kira datanya itu gunanya apa. Saya run di sini, tunggu nih, noting. Setelah selesai, dia akan bukanya. Sweetfish. Nah, dari sini kita bisa lihat, kita bisa deskripsikan untuk passenger ID, kolom passenger ID ini maksudnya apa, kok grafiknya cuma gini doang. Oh, ternyata kita bisa lihat passenger ID ini unik, dia tidak punya apa itu data yang sama, karena dia cuma untuk identifikasi datanya ya. Jadi baris itu ID-nya yang mana, gitu aja. Oh, ternyata nggak terlalu berguna nih. Oke, lanjut ke kolom ke survive. Dari survive ini kita bisa lihat persentasenya sini.
kita bisa lihat, oh ternyata yang meninggal itu 62%, yang selamat itu 38%. Dari data yang kita tahu, dari 891 data. Ya kan? Terus kita bisa lihat nih, di sebelah sini. Ada correlation ratio. Correlation ratio itu maksudnya, ini udah bukan deskriptif lagi, Bu. Kalau correlation itu. Tuh saja. Bisa kok, Pak. Selama nggak pakai uji statistik masih deskriptif. Nah, ini correlation ratio itu maksudnya sama si IDN ini dihubungkan. Kira-kira yang berpengaruh terhadap survivability ini apa? Ternyata kok fair ini paling tinggi, fair. Berarti semakin tinggi bayarnya, semakin selamat. Wah, dunia dikuasai elitis ya. Ternyata dari dulu. Terus kita lihat juga, these features give information on survive. Kira-kira, oh ternyata jenis kelamin berpengaruh besar. Yang kita tahu, submission pertama 70% yang selamat wanita. Terus, apa namanya, ternyata 23% memang berkorelasi. Bawahnya apa? P-class. P-class ini passenger class. Kalau kita lihat lagi, semakin tinggi P-classnya, kan logis ya. Semakin kelasnya eksekutif, bayarnya juga semakin banyak. Jadi makanya kenapa kok dia ada di sini. Terus ada fitur lagi yang berpengaruh, ternyata ada keberadaan saudara atau pasangan. Ada lagi yang berpengaruh, ternyata dia naiknya dari mana berpengaruh terhadap survivability-nya. Oke? Kita bisa lihat lebih detail lagi di setiap kolom. Mungkin Bu Saidah mau menambahkan untuk deskriptifnya. Itu dulu mungkin Pak, biar cepat nanti. Nanti kalau di akhir ada yang menambahkan baru. Oke, siap. Jadi kita sudah lihat variable-variable ini ya. Dari survive ini kita bisa lihat. Oke, sekarang saya mau tahu nih, perbandingan antara yang selamat sama yang enggak. Tadi kan secara full ya, secara full itu maksudnya satu training data itu tadi, kita bisa tahu yang selamat berapa, yang enggak berapa. Tapi enggak dibandingkan. Dua kelompok ini enggak dibandingkan. Sekarang saya mau bandingkan. Nah, ini kenapa kok saya survive-nya saya ganti STR, karena supaya dia bisa dihitung sama IDN-nya. Sebenarnya kalau enggak STR juga enggak apa-apa. Tapi automated IDN-nya itu bisanya cuma string. Saya run aja, ikutin aja. Dihitung lagi sama dia. Ini menghitungnya dia adalah membagi data itu tadi menjadi yang survive sama yang tidak survive. Intinya gitu. Jadi harus string ya, Pak? Kenapa? Harus string. Ya, harus string karena itu tipe datanya kategorikal. Untuk sementara ini harus string. Tapi nanti untuk prediksi, biasanya keluarnya tetap integer sih. Karena tetap dihitung kan. Integer atau float. Oke. Terus kita bisa lihat lagi nih, perbandingan passenger-nya. Passenger ID-nya ini agak sulit membandingkannya. Terus kita lihat di survive. Kok sekarang grafiknya sama, 100% semua? Ya karena kita kan membandingkan ya. Yang survive berapa, yang tidak survive berapa. Makanya kok ininya 100% semua. Berarti tidak berguna lagi sekarang survive. Dan kita lihat P-class. Nah, dari P-class ini kita bisa lihat lebih. Kita bisa apa ya, mempelajari datanya lebih dalam. Ternyata yang survive, yang orange, itu untuk kelas 1 itu 40% loh selamat. Dan 40% dari keseluruhan itu, yang kelas 1, itu selamat. Terus, apa namanya, kelas 2 yang selamat juga ternyata lebih besar dari yang tidak selamat. Terus kita lihat lagi, yang kelas 3 ternyata yang selamat malah lebih kecil dari yang tidak selamat. Ini kasihan kan ini, orang miskin tertindas. Maksudnya kan, tidak diselamatkan karena mungkin dianggap miskin atau nggak punya duit atau nggak punya kabin mungkin. Nggak punya apa, nggak tahu. Tapi dari P-class ini kita bisa tahu, ternyata P-class ini sepertinya itu berguna. Ya kan? P-class ini sepertinya berguna. Kita bisa lihat juga sini. Terus ternyata correlation ratio paling besar dengan fair. Masuk akal kan? Semakin tinggi, apa itu namanya, kelasnya, semakin eksekutif kelasnya, bayarnya dia semakin banyak. Semakin rendah, semakin jelek. Terus ada correlation ratio dengan age juga. Ternyata semakin tua, kemungkinan dia sudah mungkin sudah mapan gitu ya. Nggak perlu traveling ke New World, ke New York, maksud saya, naik Titanic. Dia cuma mau liburan aja gitu. Ternyata masuk akal juga, semakin
tua dia ternyata mau kelasnya semakin tinggi, dia nggak mau ikut apa itu nyeroi apa itu batu bara kayak Jack gitu kan, nggak mungkin. Oke, okay. Ternyata kita lihat nih hubungan di kelas dengan bayarnya sama dengan age-nya. Terus kita lanjut age name kita anggap nggak penting ya, karena yang ngapain kita tahu namanya satu-satu kan pasti 100% semua namanya unik ya, kayak passenger ID nih. Sekarang kita lanjut ke gender, seks. Kita lihat juga nih, ternyata memang yang meninggal ya, kalau kita lihat yang pria ini, yang male, yang meninggal ini lebih banyak, 85% yang meninggal. Dan yang female ini, yang meninggal cuma 15% dari keseluruhan yang selamat. Ini menandakan apa? Nah itu mungkin ada hipotesis tadi adalah apa hipotesisnya itu, oh ternyata female ini selamatin duluan. Jadi masuk akal memang kalau gender submission ini bisa memberikan informasi kita lebih untuk memprediksi siapa yang selamat. Tapi secara logika, apakah memang prediksi itu cuma berdasarkan gender? Kan ya nggak mungkin kan. Kenapa kok bisa male ini selamat 32%? Kan tidak menjelaskan secara utuh faktor lainnya untuk survivabilitas. Sekarang kita lihat age, distribusinya. Umurnya dari semua orang ini seperti apa? Kita lihat disiplinnya di sini. Tapi kalau kayak gini kan kita sulit ya membandingkan. Perbandingan umurnya berapa? Agak sulit kita lihat ini bacanya. Cuman ada naik turun. Oke, kita simpen dulu. Kita bisa explore ini lebih lanjut yang tidak pakai apa automated EDA. Kita bisa plotting sendiri. Oke, kita rekam dulu. Oke, untuk tutorial ini kita stop sampai sini dulu. Maksudnya kita nggak perlu lihat yang lain dulu. Kita sudah punya variabel-variabel menarik nih, yaitu sex, age, sama P class. Kita anggap itu variabel menarik kita saat ini ya. Setelah lanjut, kita sudah punya gambaran garis besar datanya seperti apa. Sekarang kita explore variabel yang menarik nih dari data itu. Nah, tadi variabel yang menarik apa kira-kira? Ada masih ingat nggak? Kelas pak, kelas. Ya kelas, kelas terus. Umur dan jenis kelamin. Umur dan jenis kelamin. Oke. Okay. Dan untuk apa namanya? Untuk membagi itu kita harus membagi datasetnya menjadi dua dulu. Nah, maksudnya ini apa? Ayo, ada yang bisa jelasin nggak code-nya ini? Bingung. Masih tahu yang mana yang survive, mana yang yang mati, yeah. Pak? Iya, yeah. Jadi gini, data survive maksudnya adalah data set sendiri yang selamat doang. Itu maksudnya apa? Train data, setelah kita load yang di atas tadi, indeksnya itu train data yang survive sama dengan satu aja. Ini seperti if sebenarnya. Jadi kalau ini true, maka yang keluar adalah indeks yang survive saja. Kalau ini false, nol, maka yang keluar adalah indeks yang meninggal saja. Jadi ini saya run. Oke. Okay. Terus kita bisa lihat nih, yang survive tuh headnya udah benar belum? Kita cek logika kita di sini ini sudah benar belum? Apakah ada nol yang nyisip apa enggak? Gitu. Kita lihat nih. Oh, ternyata memang benar. Survive-nya satu semua. Gitu ya. Kita bilangin ini, kita lihat semua, sudah bisa. Oh, ternyata benar nih. Survive-nya satu semua. Enggak ada yang nol. Oke, okay, berarti data survive bersih ya. Sudah survive tok istilahnya, enggak tercampur sama yang meninggal. Sekarang kita lihat data non survive. Kita bentar Pak, kok saya enggak ada output-nya, Pak? Kenapa? Enggak keluar output-nya setelah di run. Enggak keluar output-nya? Iya. Pakai apa ini? Pakai dot head bisa enggak? Dot head. Dot head, oke. Okay. Kalau nggak bisa pakai print. Kalau nggak salah bisa pakai print. Oke, baik Pak. Ya, misalkan sini. Bisa, tapi nggak jelas gambarnya. Jadi lebih baik nggak pakai print. Tetap nggak bisa, Pak. Bisa, Pak. Itu nggak bisa. Nggak bisa, deh. Nggak tahu kenapa. Coba di Google deh, kenapa kalau nggak bisa muncul kenapa?
pandas data frame tidak bisa dipanggil di Jupyter Notebook. Oh, kalau tabel seperti ini saya bisa, tapi yang tadi itu loh Pak, yang kayak plot Bapak itu. Plot mana? Sweetfish. Bukan Sweetfish, Sweetfish bisa. Tadi ya. Bapak kan ngeran ini terus tiba-tiba muncul plot kan yang ada grafik terus titik-titik. Oh, bukan. Ini oh, nanti bukan. di bawah itu ini. Nanti. Okay. Ya, sabar dulu. Kita lihat yang non-survive nih sekarang. Non-survive ini kan outputnya yang ini ya. Nah, ini kita lihat. Oh, ternyata memang yang survive, yang mati-mati doang ini yang di sini. Ada Pak Brown tadi, ada siapapun di sini. Terus kita bisa lihat secara utuh juga, misalkan mau lihat full, atas bawah. Oh, ternyata nol semua. Aman lah ya, kita anggap aman. Oke, dari blok ini kita sudah membagi dataset itu dari yang selamat sama yang mati. Sekarang kita lanjut. Saya tadi tertarik dengan umur. Ya kan? Saya tertarik dengan umur. Saya lihat umurnya itu, distribusinya itu kok sepertinya normal-normal aja. Tapi kan saya nggak bisa tahu secara pasti ya. Makanya saya buat namanya box plot. Ini mungkin kalau ada Bu Saidah, Bu Indah, atau Bu Ratih, Bu Ika mungkin bisa membantu saya. Kenapa kok saya pakai box plot? Saya terlihat. Siapa yang bilang tadi? Bu, tolongin saya, Bu. Saya nggak tahu, Bu. Gimana, Pak? Enggak, ini loh. Kenapa kok pakai box plot? Tolong dijelaskan. Saya ini kurang ahli saya kok dalam ini. Grafik. Sudah dapat materi tuh, Pak. Yang oh, sudah dapat tuh. Iya, ya, gimana? Ya. Monggo dijelaskan lagi, Bu. Ada yang bukan sains data nih, Bu. Iya, jadi box plot itu salah satu bentuk untuk menyajikan data ya. Di box plot itu kita akan tahu gimana sebaran data itu, kemudian box plot ini juga digunakan untuk data yang sifatnya kuantitatif atau kontinu. Jadi misalkan data kategorik ini nggak bisa ya. Jadi makanya ini kan untuk age ya tadi. Nah, jadi ini sesuai. Yeah. Jadi dari awal kita sudah memilih data yang tepat untuk kita gunakan di box plot. Jadi dengan box plot ini kita tahu pusat datanya itu di mana, nanti terlihat dengan nilai mediannya itu yang di garis tengahnya box plot. Dan kita juga tahu sebarannya dari kotaknya itu juga apakah sangat berbeda antara yang 50% di atasnya atau 50% di bawahnya. Kemudian apakah ada outlier, misalnya nanti ada nilai yang sangat berbeda, itu nanti juga terlihat dari box plot itu sendiri. Jadi banyak yang bisa kita lihat dari grafis ini, box plot ini. Oke, terima kasih Bu Indah. Nah, ini misalkan ada yang bingung nih, Pak, saya kok nggak tahu kodenya bikin box plot apa. Sama sebenarnya, saya juga nggak tahu. Tapi waktu itu saya cuma nyari aja sih di Google. Saya kan mau Google nih, saya mau buat box plot. Kalian kan sudah punya teori-teori untuk melihat apa grafis itu, untuk lihat data itu seperti apa, visualisasinya yang tepat seperti apa. Nah, ini katanya Bu Indah tadi adalah ini untuk melihat distribusi dari apa umur perbandingannya survive dan non survive misalkan ya. Oke, saya nggak tahu nih, anggap aja ini saya nggak tahu nih Pak Xbox. Saya cari dulu. Ini box plot. Oh, ternyata ada kodenya nih untuk Python. Kita lihat dulu di bawah. Kita pelajari. Jadi kalau kalian nggak tahu caranya, bisa cari di sini. Ini plotly graphing libraries. Ternyata ada yang mudah pakai Plotly Express. Kita di atas tadi sudah import ya plotly.express.spx ya. Terus kita sudah punya data frame df ini. Ini nggak perlu di-load lagi. Kita sudah punya data frame yang namanya survive tadi. Dan box plot plotly ini dia mengambil tipe data frame. Jadi sudah cocok ya kita pakai pandas ya. Oke, figure sama dengan px.box terus df. Oh, gampang tuh. Ternyata tinggal apa namanya? Datanya saja, terus Y-nya apa. Misalkan tadi kita lihat, kita bandingkan. Kita bandingkan dengan ini. PX box, ya kan? PX ini plot di express, box ini untuk box plot. Datanya apa? Datanya ternyata train data yang kita punya. Lalu X-nya apa? X-nya adalah survive. Maksudnya apa? Kan ada survive 0, ada survive 1.
Jadi kita bisa langsung keluarin dua-duanya dalam sumbu x-nya. Ada 0 sama 1. Terus y-nya ini harus yang variabel continuous tadi katanya Bu Indah. Variabel continuous ya namanya. Numerical. Pokoknya bukan kategori. Itu h. Terus kenapa kok saya tambahin points all? Karena saya pengen tahu scatter plotnya. Ini kalau biasa nggak ada points all itu cuma gini doang keluarnya. Nah, kalau pakai display di underline data kira-kira isinya itu gimana? Itu kita bisa pakai points all keluar scatter plotnya. Dan setiap titik ini tuh setiap satu data. Jadi kita bisa lihat di sini. Kalau saya run ini, agak loading nama dia gambar dulu. Langsung keluar. Oh, ternyata yang meninggal kan sebelah kiri, 0 ya, survive ya. Survive ini 0. Yang sebelah kanan ini yang selamat. Nah, kita bisa lihat. Ini nggak kebentuk ya, Pak? Kenapa? Nggak kebentuk. Kosong. Nggak kebentuk, nunggu. Masih nunggu. Nggak, udah nggak nunggu. Ininya masih bintang apa nggak? Udah nggak bintang, Pak. Keluar. Apa? Nggak keluar apa-apa? Keluarnya kosong. Nggak ada apa-apa. Tapi ada gap gitu. Ada gap gimana sih? Mungkin jadi yang kamu load salah mungkin. Bener Pak, BP Survivor terus sama dengan PX titik box itu kan. Nah habis itu udah saya run, tadi bintangnya udah kelar. Habis itu udah dapat tuh inputnya line yang kedua-dua. Terus hasil outputnya tuh putih doang. Putih doang? Iya. Jadi saya nggak tahu, coba Google nih. Saya nggak tahu kenapa itu. Mungkin okay, display Python, display Jupyter Notebook-nya belum dikonfigur. Tapi ada caranya, saya lupa. Coba aja dulu. Yang lainnya ada yang nggak keluar nggak? Keluar, Pak. Keluar ya? Saya tidak, Pak. Juga nggak keluar. Nah, itu coba cari solusinya di Google. Sharing sama Fajar tadi. Nah, ini Bu Indah bisa minta tolong saya dijelaskan maksudnya apa? Apa ini? Grafisnya. Kenapa kok bentuknya kayak gini? Perbandingannya gimana? Ya, kalau dari grafis itu kan terlihat kalau yang kategori 0 yang tidak survive itu kan lebih menyebar ya. Terlihat dari rentangnya itu juga lebih lebar kayak gitu. Jadi usianya itu dari 0 sampai 70 ke atas yang tidak survive. Kemudian untuk yang survive itu variasinya lebih kecil ya. 0 sampai 60-an kayak gitu. Jadi mungkin usianya itu lebih beragam yang di tidak survive. Kemudian usianya ada yang sampai usia 70 itu yang survive. Kemudian datanya itu juga lebih simetris untuk yang survive. Ini, jadi antara usia, iya, yang itu kan pusatnya kan usia 30-an itu ya, pusat datanya, ya. Medianya ya. Kalau antara keduanya itu hampir sama sih di usia 30-an itu juga. Tapi sebaran itu, iya. Ya, mohon maaf. Dari sini kita bisa lihat nggak kira-kira mereka ini berbeda apa enggak? Kalau dari sini kelihatannya sih berbeda Pak karakteristiknya. Oke, karakteristiknya berbeda. Nah, jadi sebenarnya dari plot ini kita juga bisa tahu ya Bu. Ternyata yang survive sama yang tidak survive itu faktor yang berpengaruh itu termasuk age atau gimana? Bisa nggak kita simpulkan seperti itu? Kalau dari deskriptif sebenarnya kita belum bisa melakukan kayak inferensi gitu ya Pak. Tapi mungkin bisa kita lakukan ini sebagai apa ya? Sebagai awal untuk kita nanti gunakan untuk pemodelannya nanti. Untuk prediksinya ini salah satu faktor yang mungkin berpengaruh. Mungkin berpengaruh. Nanti diuji gitu, iya. Makasih Bu. Ini memang seperti katanya Bu Indah ya. Kalau kita udah lihat gambar, itu kita bisa semacam mengkonfirm suspicion kita. Maksudnya, kita bisa lihat ternyata mungkin berpengaruh edge ini. Karena kita lihat survivability-nya ini terlihat berbeda. Jadi mungkin saja ini menjadi apa ya, tolak ukur. Tapi kan nggak mungkin 100%. Tapi kita dari sini bisa lihat. Terus, cara untuk membandingkan apa ini umur secara statistik itu gimana, Bu? Perbedaannya nih, kita bisa melihatnya itu gimana caranya?
Bu Indah. Ini bisa dengan uji itu Pak, uji min uji beda itu. Jadi usia kelompok 1 kemudian usia ya untuk kategori yang 0. Iya, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Bu. Nah, ini katanya Bu Indah kita bisa pakai uji min ya Bu ya. Uji beda. Iya, Pak. Nah, salah satunya t-tes. Terus kenapa kok saya drop na dulu? Ini karena kita lihat di Sweetfish tadi, age itu banyak yang missing values. Banyak yang tidak ditulis umurnya berapa. Makanya saya hapus dulu yang umurnya enggak tercatat. Setelah itu saya pakai ini stats.ttest ini. Yang enggak tahu ini kok bisa kayak gini, itu bisa lihat di SciPy. Jadi kalian tenang aja, kalau nggak tahu Google aja, Google ini lebih tahu. Kan tapi kita harus tahu ya mana yang harus kita gunakan. Nggak mungkin dari semua Google kita copy paste. Nah, ini dari sini kita bisa lihat nih. Statistical function, statistical test. Terus kita bisa lihat ini, t-test independent sample. Cara menggunakannya gimana, kita klik aja. Nah, ini sudah ada catatannya. Ini namanya kalau di pemrograman namanya dokumentasi. Jadi kalian tahu metode ini, fungsi ini itu isinya apa aja. Kita bisa lakukan apa aja, gunanya apa, parameter yang dibutuhkan itu maksudnya dia itu minta input apa, outputnya apa. Gitu. Oh, ternyata outputnya itu returns-nya itu t-statistiknya, t-score-nya sama p-value-nya. P-value ini untuk ngetes signifikansi. Tolong saya dikoreksi ya Bu, Ibu kalau saya salah. Karena saya background-nya bukan statistik. Nah, oke, okay, kita balik ke mana tadi? Oke. Okay. Ini yang ganggu ini zoom control. Ah. Saya run ini nih. Saya bandingkan yang survive dan tidak survive. Ini min-nya. Bukan minnya, ini listnya, ini keluarnya list atau data frame. Lalu saya masukkan ke sini t-score pival, ini tupel. Kalau ada yang nanti tahu tupel itu apa, nggak tahu itu tinggal cari tupel itu apa. Karena tadi returnnya adalah t-score dan p-value, saya masukkan ke variabel t-score dan p-value. Ya kan? Prosesnya yang saya panggil stats t-test.independent. Inputnya apa? Inputnya adalah variabel yang pertama yang mau dibandingkan. Dan variabel kita yang dibandingkan. Ya, keluarnya seperti ini. Nah, tolong saya dibantu dong Bu Indah, maksudnya apa di tes ini? T-score-nya berapa? P-value-nya berapa? Atau Bu Rati boleh, Bu Ika boleh, Bu Saida boleh. Ya, siapa ini? Ya, Bu Saida, tolong saya dibantu atau Bu Indah. Ini maksudnya apa interpretasi skornya? Ini kita masih IDE soalnya. Oke, sebenarnya kalau yang uji statistik ini atau uji hipotesis udah masuk ke inference ya. Jadi kita mengeneralisir apakah memang yang survive usia orang yang survive ini berbeda dengan usia orang yang nggak survive. Itu perbedaannya signifikan apa enggak? Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa bandingkan dari nilai T-nya itu, T-statnya atau nilai P-value-nya. Nah, kalau kita pakai nilai alfanya itu 0,05, sedangkan P-value-nya itu 0,039 atau sekitar 0,04, berarti P-value ini kurang dari alfa. Kalau kurang dari alfa, berarti kita tolak H0. Nah, kalau H0-nya sendiri apa? H0 H1-nya. Kalau H0-nya berarti mungkin bisa ditulis Pak Ruza. H0-nya itu mu 1 sama dengan mu 2 atau berarti usia yang survive itu sama dengan usia yang enggak survive. Berarti dia tidak ada perbedaan yang signifikan. Gitu. Nah, sedangkan kalau H1-nya berarti mu 1 tidak sama dengan mu 2. Berarti usia yang survive tidak sama dengan usia yang meninggal atau dia terdapat perbedaan yang signifikan.
gitu. Nah, kenapa kok nah, kenapa kok pakai mu? Karena mu itu adalah parameter dari rata-rata. Jadi kita membandingkan rata-ratanya, rata-rata dari yang usia yang survive sama yang enggak survive. Gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu hipotesisnya seperti itu, kita lihat hasilnya tadi dari p-value-nya. Ditulis juga, Pak, untuk alfanya kita pakai 0,05. Nah, alfa itu tingkat signifikansi. Nah, itu untuk ukuran kita mengetahui kita tolak H0 atau gagal tolak H0. Oh, Bu, alfa ini itu sama dengan confidence. Confidence itu enggak sih? Apa beda? Kalau confidence interval, ya confidence interval itu juga dari alfanya itu tadi. Oke. Oke, tolong dijelaskan tentang alfanya apa. Iya. Jadi kalau lebar Pak ini sebenarnya Pak. Apa kalau secara singkat aja. Jadi setelah UTS ini. Jelasin semua ya UTS ini. ini takut pada muntah-muntah ini semoga apa-apa ya. Ini mungkin di belakang kamera sudah ada yang nangis ini. Menyesal ikut kompetisi, nangis udah, ini. Udah mau gebrak meja nih. Makan aja dulu. Iya, jadi kalau apa? Ibaratnya p-value ini estimasi titik ya. Estimasi titik sekian gitu. Nah, kalau confidence interval itu kita punya interval di mana keputusan yang kita ambil itu gagal tolak atau tolak H0. Kayak contohnya gampangnya simpelnya gini. Kamu besok kapan ke kampus? Jam 8. Nah, itu estimasi titik. Ya, jam 8 gitu. Tapi kalau kita jawab ya sekitar jam 8 sampai jam 9. Nah, itu berarti estimasi interval ada di range antara 8 sampai 9 itu tadi. Sama kayak ini gitu. Gitu. Nah, dari alfanya yang 5% itu, kita juga kemudian bisa ngitung confidence intervalnya berapa, gitu lah, intinya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya. Aida, Bu Indah ada mau ditambahin apa enggak, Bu? Belum selesai, Pak. Belum? Monggo-monggo. Saya akhirnya sudah selesai. Ya, terus habis itu, kan kita udah tahu nih, dari hasilnya yang uji hipotesis ini, t-statnya min 2, sekian, sama p-value-nya 0,04. Nah, kalau p-value-nya ini 0,04, dia itu kurang dari alfa, kurang dari 0,05, berarti keputusan yang diambil itu adalah tolak H0. Keputusan itu adalah tolak H0. Bisa ditulis mungkin harus. Keputusan? Tolak H0 jika gitu, Pak. Keputusannya itu adalah tolak H0. Nah, artinya artinya kalau tolak H0 itu berarti usia yang survive tidak sama dengan usia meninggal atau ada perbedaan yang signifikan antara usia yang survive dengan yang tidak survive. Jadi yang diambil adalah H1-nya. Ya, kita pakai istilahnya tolak H0 sama gagal tolak H0 ya. Bukan terima H0 atau terima H1. Fail to reject gitu ya. Reject and fail to reject. Jelasannya panjang lagi Bu, saya pernah baca itu. Kenapa kok kita harus nulis tolak itu ya? Iya betul. Kita nggak. Kita untuk hari inilah ya. Iya. Kasihan Pak. Hari yang lain aja. Artinya usia survive berbeda secara. Kenapa nggak nulis terima H0? Kenapa nggak? Kenapa gagal tolak gitu? Iya. Iya makan dulu yang lapar. Nah, silakan makan roti. Yang nangis juga ambil tisu. Pak lapar Pak ya, otakku terkejut bukan main ya, silahkan. Beri kipas yang kepanasan. Nyesel semua ya ikut ya. Jangan nyesel. Ini buat latihan nanti. Kalian kok lulus udah bisa kayak gini gitu. Ya ini gambaran lah nanti setelah lulus tuh kalian ngapain ya kayak gini gitu. Ya, santai aja dulu. Oke kita bisa lanjut ya sekarang. Pak. Udah dijelaskan. Ya siapa? Pak, boleh nambahin dikit? Oh, monggo. Silahkan. Izin nggak buka video. Untuk ya, yang tingkat signifikansi itu loh, itu kan kalau di sini kan kita pakainya 5%. Lah, biasanya itu tergantung dari peneliti. Bisa dipakai 1% sampai 10% biasanya. Nah, kemudian biasanya itu kalau semisal kita sudah menentukan alfa yang digunakan 5%.
Nah, ternyata ketika sudah dilakukan penghitungan dan p-value-nya itu tidak signifikan, di mana nilai p-value itu lebih dari 5%, ya kan, berarti kan itu tidak signifikan. Biasanya itu peneliti bisa menaikkan alfanya itu menjadi misal 10% gitu sih. Jadi tergantung ke peneliti, bisa di otak-atik sendiri gitu. Iya, betul. Oke, terima kasih tambahannya Bu Rati. Yang pusing ngopi dulu, kita nggak promosi. Iya, saya juga nggak pusing nih liatnya angka dong. Terus ini mungkin kenapa kok kita perlu tahu apa manfaatnya, kita tahu apa sih, kenapa sih kok ada beda perbedaan antara yang survive sama yang nggak survive berdasarkan usia. Nah ini kalau ada perbedaan yang signifikan berarti ada indikasi bahwa variabel usia ini mempengaruhi prediksi kita terhadap dia survive apa nggak survive gitu. Exactly, ya. Terima kasih, Bu. Tadi saya menyampaikan itu, tapi saya bingung ngomongnya gimana. Makasih, Bu. Jadi, ke teman-teman di sini, paham ya kenapa kok saya kok tertarik dengan variabel age, dan saya kok sampai mencari perbedaan secara signifikan atau enggak. Karena kalau misalkan, ternyata misalkan loh ya, ternyata tidak signifikan, berarti kan age ini mungkin masih enggak berpengaruh gitu. Makasih, Bu, tambahannya. Sekarang kita age sudah semi confirm ya kalau dia itu berpengaruh terhadap survivability. Kita lanjut nih ke variabel yang menarik lainnya. P-class. P-class ini maksudnya adalah kelas. Kalau kita artikan bisa kelas 3 ini ekonomi. 2 itu apa? Bisnis. Yang ada kipas anginnya ya maksudnya. 1 itu eksekutif, ada AC-nya. Kereta loh ya. Teman dulu Titanic tahun 50-an nggak tahu itu salah satu itu dapat apa. Ini dapat makan, dapat pesta, nggak tahu lah. Oke, saya sekarang pakai nih PC, maksudnya pre-class yang survive adalah data survive value counts. Maksudnya apa? Untuk menghitung pie chart, karena saya nanti mau pakai pie chart, itu dia butuh jumlah frekuensi occurrence. Nah, nanti terus dibuat menjadi data frame. Jadi P-class-nya ini adalah survive index, terus count-nya berapa? Untuk data frame baru. Banyak yang chatting ini, banyak yang menangis, otak butuh banget semuanya. Disku ini, silakan. Oke. Terus non-survive juga saya buat seperti itu. Saya hitung yang non-survive berapa, yang mati berapa. Terus yang dihitung adalah jumlah P-class-nya dari yang non-survive. Ya. Terus saya buat PXPy, kok tahu Pak ini punya Py? Ya lihat, balik lagi ke halamannya Plotly, kita lihat. Kalau nggak mau pakai Plotly juga boleh, misalkan mau pakai Seaborn, mau pakai Matplotlib, ada banyak library yang tersedia. Tapi saya pakai Plotly Express karena gampang pakainya. Parameternya nggak banyak, kita nggak perlu ngatur lain-lain. Terus ini juga PySurf, so kita run aja tes. Ini adalah orang yang survive, yang selamat. Karena saya pakainya PC survive ya. Values-nya apa, count, names-nya apa, title-nya kelas orang yang selamat. Kita bisa lihat di sini. Ini kurang kelihatan, saya tak buka. Aduh, mataku. Nah, ini kelas tiket orang yang selamat. Ternyata kita lihat biru. Kelas 1 ini yang selamat 39%, yang P-class-nya yang selamat 34%, ininya 25%. Tapi dari sini juga enggak terlalu menjelaskan banyak. Ini banyak. Saya termasuk non-survive di sini. Oke, not ya. Oke, sekarang lanjut. Kita lihat yang orang yang meninggal. Ternyata dari yang meninggal ini lebih kelihatan lagi. Ternyata yang kelas ekonomi ini most likely meninggal. Jadi kalian-kalian yang non-survive ini mungkin kelasnya ekonomi. Ya, ini. Kelas 3 ini kita lihat. Kelas 3 ini ekonomi. Most likely not survive. Tapi yang P-class ini yang nggak selamat 14%. Dari sini kita juga bisa lihat distribusi P-class-nya. Eh, bukan ya. Apa, Bu? Namanya, Bu? Bukan distribusi. Frekuensi. Ini loh, Bu. Frekuensi. Frekuensi kira-kira berapa persen sih orang dari kelas tertentu yang selamat
berapa persen si orang dari kelas tertentu yang tidak selamat. Nah, dari perbedaan grafik ini kita juga bisa menerka kira-kira variabel P class ini beneran mempunyai pengaruh enggak ke tingkat survivabilitas gitu. Ya kan? Ada yang membantah enggak ini kira-kira? Kalau enggak, lanjut dulu ya. Enggak. Ya, lanjut dulu udah meninggal tuh. Enggak. bingung. Nah, oke, sekarang saya lanjut. Saya mau pakai Pearson correlation. Ini kalau Pearson correlation ini sudah inference ya, Bu ya? Kalau ada uji hipotesisnya iya, tapi kalau cuma menggambarkan angkanya aja enggak. Oke, berarti ini masih termasuk explore. Oke. Kalau di explore ini saya pakai punyanya Seaborn karena saya lihat kalau pakai heat map-nya Plotly Express itu sulit, jadi saya pakai cari library yang lain. Enggak apa-apa. Perfectly fine. Saya pakai Seaborn sama Matplotlib. Jadi diimport lagi baru di sini. Terus correlation ini dari train data punyanya Pandas ini kita langsung bisa panggil core. Core ini apa? Kita bisa cari di sini. Pandas. Itu kalau value error kenapa, Pak? Errornya kenapa nih? Value error si matrix. Matplotlib not found atau matrix bukan, salah. Bukan. Ya matrixnya agak salah kayaknya. Nah, itu berarti ada yang salah di data frame kamu. Bentar, aku screenshot, aku kirim di chat. Yep. Nah, ini kan kita bisa lihat nih, core ini gunanya apa. Yang dia minta apa. Misalkan yang dia minta adalah, ini kan boleh diisi, boleh enggak nih, karena ada defaultnya. Karena defaultnya itu Pearson, oke pakai Pearson dulu. Terus, number of observation ini saya belum paham. Tapi ternyata keluarnya dia adalah data frame dan correlation matrix. Ternyata dari ternyata apa? Kata crash itu nggak ada. Kata apa? Crash. Simap sama dengan crash. Nah itu dia. Crash oh nggak usah dilanjutin. Itu cuma warna kok. Cuma mainan warna. Simap itu warna. Oke, baik. Nggak usah dulu nggak apa. Saran di sini. Nah, warnanya berubah kan? Nah, di sini kita bisa lihat nih dari 0,4 sampai 1 tingkat apa ini? Ini min sih maksudnya, min 0,2 sampai paling tinggi 1. Nah, kalau di Pearson itu kan value-nya antara 1 sampai min 1. Semakin mendekati polar atau semakin mendekati kutub 1 dan min 1 itu semakin berkorelasi. Tolong saya dikoreksi juga kalau saya salah. Nah, ini kita bisa lihat nih dari interaksi antara variabel yang kita punya, misalnya kita tertariknya kan cuma yang survive nih, kira-kira mempengaruhi itu apa? Nah, kita bisa lihat tuh, ternyata P class ini gelap loh di sini, sampai min 0,4 loh. Berarti kan paling enggak berbanding terbalik. Ya. Berbanding terbalik itu apakah logis dengan pemikiran kita, hipotesis kita? Hipotesis kita kan tadi awalnya adalah maksudnya hipotesis itu gimana? Tebakan atau kecurigaan kita. Kecurigaan kita itu semakin tinggi P-class-nya. Maksudnya semakin tinggi itu semakin nilainya tinggi. Karena kelas 3 itu kan nilainya tinggi ya. Itu ternyata semakin tidak survive. Makanya dia berbanding terbalik. Semakin rendah P-class, semakin dia survive. Makanya dia sampai hitam. Dan korelasinya tinggi. Min 0,4. Berarti kita bisa pakai nih P-class ini sebagai prediktor. Atau fitur yang penting. Terus kita lihat lagi passenger ID. Kok nol? Gambarnya kok ungu biasa. Oh, emang nggak berguna passenger ID. Karena passenger ID cuman apa itu penanda data itu kemana. Terus kita lihat age. Age ini di sini. Warnanya di sekitar sini. 0,0 sampai 0,2. Nah, kita bisa lihat nih, kira-kira age ini berpengaruh apa enggak. Oke, kita tadi karena kita sudah lihat perbedaannya ternyata berpengaruh. Oke, kita ambil. Jadi ini seksnya nggak masuk karena sepertinya seks itu kategorikal ya, jadi nggak masuk. Saya kurang paham. Kok nggak masuk ya? Nah, halo, iya paham. Pak. Kalau ya, kenapa? Pakai correlation yang ini, itu pakai
datanya numerik. Mungkin datanya itu kebacanya teks atau ya string itu tadi mungkin kebacanya. Oh, baca kategori ya. Jadi enggak masuk. Ini enggak masuk. Oke, terima kasih, Bu. Jadi mungkin karena itu. Tapi kita juga bisa mengecek cara dengan cara yang lain. Dengan membandingkan persentase atau apapun. Ya, Bu. Kita bisa mengecek cara lain ya. Iya, data kategori itu ada uji korelasinya sendiri. Oh, ada uji korelasinya sendiri. Kalau Pearson itu emang buat Oke. Oke, terima kasih. Rank Sperman. Sperman? Itu yang order rank Sperman itu loh, Pak. Oh, Sperman, iya. Sperman. Sperman. Itu untuk yang order, iya. Ya, kalau ini kan defaultnya iya. Kayaknya dia pakai Pearson. Iya, defaultnya pakai Pearson. Ini bisa kita ganti kok di sini. Mungkin loh ya, tapi juga nggak tahu ini banyak baca. Guys, nah ini Spearman ini. Tapi seksinya sudah nggak keluar. Nah, ini saya nggak tahu. Oke, kita bisa cari sendiri kira-kira apa. Bisa coba-coba sendiri. Saya juga belum pernah nyoba nih korelasi Spearman. Bisa coba nyari misalkan mau masih tertarik dengan variabel apa itu namanya tadi, seks. Kita bisa lihat korelasinya. Oke, kita anggap IDE selesai dulu. Sebenarnya ya, kalau mau bahas IDE sampai nanti malam nggak selesai. Masih banyak. Kita sekarang anggap aja sudah selesai. Setelah mendapatkan ide dari eksplorasi, sekarang kita membuat model prediksi. Kalau dari contoh tutorial kita kan tadi pakai random forest. Ada yang tahu nggak random forest itu basisnya apa? Sebenarnya gampang. Sebenarnya. Ada yang tahu? Nggak tahu. Oke, random forest ini sebenarnya adalah namanya aja random forest ya. Forest itu kan hutan. Hutan apa sih? Hutan decision tree sebenarnya. Decision tree itu kalau kalian cari di Google itu sebenarnya adalah salah satu metode klasifikasi paling dasar. Multiple percabangan istilahnya. Jadi kalau nggak ini ya ini, kalau nggak ini ya ini. Dari sekumpulan deret itu yang bisa dibagi, dipecah ke kategori-kategori itu yang mana? Nah, random forest ini otomasi. Kategorinya itu di random. Terus nanti misalkan kita menentukan jumlah tree-nya itu jumlahnya 100 ya. Nanti yang klasifikasinya ini kategorinya, misalkan ada satu data, dia dimasukin ke 100 decision tree. Yang keluar itu 70 dari decision tree itu 70-nya itu ternyata klasifikasinya itu 1, dia dianggap yang mayoritasnya menang. Jadi dia dianggap diklasifikasikan ke 1. Karena dari 100 decision tree itu 70-nya bilang itu 1. Nah, next maksudnya kalau mau lebih dalam maksudnya gimana kok bisa random gimana? Itu bisa dibaca sendiri random forest itu maksudnya apa? Konsep dibaliknya itu apa? Tapi sebenarnya konsepnya itu gampang. Ini untuk tutorial kita pakai random forest dulu. Nah, ini untuk ibu-ibu yang lain mungkin bisa menjelaskan lebih detail. Kalau mau mendapatkan silakan. Oke, lanjut dulu ya. Kita pakai random forest dengan fitur-fitur yang kita pilih berdasarkan hasil eksplorasi. Oke, sekarang karena kita tidak membutuhkan fitur-fitur yang tadi, banyak tadi, maka saya pakai train data yang baru. Saya cuma pakai train data yang survive, karena penting ya. Terus saya pakai P-class, sex, sama age. Yang lainnya saya anggap nggak penting. Maksudnya nggak penting ya, nggak perlu diproses, dimasukin model kan. Terus saya hapus missing values, karena saya tahu di age ini tadi banyak missing values, saya hapus. Jadi baris-baris yang memiliki missing values saya hapus untuk saat ini. Saya hapus. Jadi nanti datanya, trainingnya tinggal sedikit lah. Misalnya. Tinggal beberapa, ada beberapa yang terhapus. Saya nggak tahu pastinya berapa, tapi ada beberapa yang terhapus. Bisa dicek sih sebenarnya, pastinya berapa. Jadi setelah missing values ini tak bintang-bintang dulu. Tak bintang, pagar-pagar dulu. Setelah ini tuh tinggal berapa sih datanya? Oh, ternyata dari 800 sekian ini, ketika saya hapus yang missing values, sisanya tinggal 714.
still okay kan, maksudnya untuk training masih okay lah. Apa dihapus saja. Oke, setelah itu tapi di age kan juga ada missing values. Tapi kalau saya hapus kan enggak mungkin. Karena missing values ini kalau saya hapus ini nanti hasilnya prediksi kita kan enggak full, enggak 400 sekian itu full. Makanya saya coba isi dengan rata-rata umurnya mereka. Nah, ini field 9 ini maksudnya field yang not available diisi dengan data min dari age. Kalau bingung silakan di breakdown sendiri. Terus Y-nya target variable, Y-nya adalah survive. Ya kan, dari train data survive kita masukkan sendiri. Terus karena ada beberapa data yang kategorikal, saya pakai one hot encoding. One hot encoding ini mengubah data kategorikal menjadi numerik. Jadi nanti X PD get dummies ini dari fitur-fitur yang saya pilih kecuali survive karena ini fitur prediktor ya. X itu kan prediktor. Y itu yang diprediksi target variable. Ini isinya itu kalau kita lihat di sini nanti X saya tambah. Kita lihat. Nah, kita lihat nih. Ternyata female sama male ini udah jadi 0101. Kan tadi sebelumnya itu dia jadinya male atau female. Tapi karena saya sudah jadikan dia one hot encoding, dia jadi matrix male dan female dan 01. Kalau 1 berarti dia male. Ini baris pertama male. Baris kedua itu ternyata dia female. Ini bacanya. Nah, data yang seperti ini nih nanti yang bisa diproses oleh random forest karena dia bisa tahu seks female 0 apa 1. Kalau 0 sebelah kiri, kalau 1 sebelah kanan. Jadi dia bisa membagi datanya itu menjadi sebuah klasifikasi. X-testnya juga, karena tadi ada variabel kategori sex, dia juga harus dijadikan data missing. Oke, okay. Ini namanya tahap pre-processing. Kita harus memproses data yang bisa kita baca, itu supaya bisa dibaca mesin. Biasanya model itu, kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, sekali lagi Google. Kalian bisa misalkan, itu saya pakai random forest ya, saya ikut. Nah, di sini kita bisa belajar nih lebih lanjut nih. Isinya itu apa random forest itu? Apa yang dilakukan oleh dia, yang dia minta apa? Nah, parameternya kan yang dia minta apa? Bentuk datanya itu seperti apa? Itu kita bisa belajar. Kalau misalkan bingung baca dari sini, cari aja contohnya yang sudah pakai random forest copy paste dari coding-codingnya orang lain. Tinggal kita sesuaikan variabelnya sesuai punya kita, kan? Ini kan saya juga nggak mungkin buat sendiri, saya pusing untuk buat sendiri. Saya cuma copy, saya tambahin fitur-fitur yang saya kira menarik, sudah, run ya. Kita sudah punya nih data yang kita akan training, itu bentuknya akan seperti ini. Dan ini akan ditrainingkan ke target variabel yaitu survive or non-survive. Ini lihat perbedaannya. Kalau nggak di get dummies tuh cuma gini. Kalau di get dummies tuh kayak gini. Survive-nya sudah saya ambil. Lalu tes datanya. X-test ini. Isinya apa? Kita bisa lihat di sini. Data isinya juga ambil sama. A-class, H, female, male. Juga nggak ada survive-nya kan. Karena survive ini yang kita mau tahu. Yang kita butuhkan. Kan kita buat model. Model di sini saya buat pakai apa fungsi karena nanti mungkin dipakai berkali-kali karena nanti juga ada cross validation. Kita akan menjelaskan atau enggak ya cross validation ini di lain waktu karena panjang sepertinya. Nah, saya buat di sini n pohonnya berapa, max levelnya berapa, saya buat parameter supaya dia dinamis ya, kita buat di sini. Yang enggak tahu fungsi ini gimana belajar sendiri dulu. Karena nanti ada materinya sebenarnya di kuliah, tapi kita nggak punya waktu untuk menjelaskan fungsi. Oke, terus saya sekalian evaluasi pakai K-fold cross validation. Ini jalan dulu. Nggak keluar apa-apa. Ya memang nggak keluar apa-apa, karena cuma dev ya. Kita bisa pakai create forest ini nanti di bawah. Saya tentukan nih jumlah pembagian data untuk cross validation-nya berapa. Terus jumlah pohonnya berapa? Ini bisa diganti, mau ganti 200, mau diganti
1000 boleh, tapi hati-hati kalau banyak-banyak nanti lambat. Karena kalau ini di lokal ya. Kalau kalian pakai servernya Kaggle silakan 1 juta juga boleh. Tapi itu pasti ada efeknya di prediksi kalian. Terus level ini, left, ini adalah level kedalaman. Dia memecahnya sampai berapa, forest-nya, anaknya berapa, nodes-nya berapa. Nanti juga ada pengaruhnya. Ini coba-coba aja. Kalian bisa bermain dengan nilai-nilai ini. Sampai dilihat, kalau istilahnya hyperparameter tuning, kalian bisa melihat perubah ini itu akurasinya nanti naik apa turun. Gitu. Terus scaffold-nya ini untuk memecah jadi volts 5. Terus yang kita pecah adalah X. Kata X tadi atas dan Y targetnya. Ini agak rumit. Jadi ini gak usah dulu, gak apa-apa wes. Ini cuma untuk menilai kira-kira model kita ini sudah bagus atau belum. Saran. Salah ketik. Run. Oke. Dia sudah ngeran 5 kali karena voltnya ada 5. Dites tiap volt, tiap iterasi itu model akurasinya berapa. Oh, ternyata yang volt pertama akurasinya 81%. Volt kedua akurasinya 78%. Lebih tinggi nggak sih ini dari initial submission kalian? Nah, lumayan lah lebih tinggi ya. 81%. Ke 78%. Dan rata-ratanya adalah 78%. Ternyata cuma naik 1%. Dari yang kita lakukan buahnya itu cuma naik 1%. Nah, setelah ini merasa sudah oke, kita buat lagi, fit lagi dengan model yang baru. Dan nanti keluarnya adalah my submission. Ya kan? Kita misalkan ini final model. Terus ini saya pakai input karena kita bisa coba-coba ya. Kita coba menyarankan. Oke, karena ini tadi run 100 pohon dan levelnya maksimal 5, ya saya masukkan aja dulu 100. Terus level terdalamnya 5 aja. Langsung keluar. Submission resolution impulsif. Sebenarnya dia kan juga menghitung lagi itu sebenarnya. Di fit dulu, terus di predict, terus dia keluar langsung. Maksudnya apa? Ini kita buat modelnya. Dengan jumlah yang kita masukkan dan level terdalam yang kita masukkan. Terus fit ini maksudnya apa? Ini maksudnya training. Jadi data yang X yang kita sudah punya, fitur-fitur yang kita sudah pilih, dilatihkan ke Y. Supaya si mesin ini membuat asosiasi. Nilainya seberapa. Terus, prediction ini kan yang kita butuhkan. Jadi model yang kita sudah training, atau mesin yang kita sudah training namanya final model, kita suruh untuk prediksi X-test. X-test ini data yang tidak ada kolom survive-nya. Keluarnya apa sih prediction ini? Keluarnya ya 0 dan 1. Keluarnya itu. Kalau 0 ya 0, berarti tidak survive, 1 ya 1. Lalu kita gabungkan itu ke dalam output. Outputnya itu adalah passenger ID, ya kan, dari tes data, dan baris-barisnya respektif itu, dan kita masukkan ke survive. Survive-nya tadi adalah prediction. Karena yang diminta oleh Kaggle adalah kolom passenger ID dan survive. Ya. Setelah jadi, kalau kalian nggak mau tahu hasilnya gimana, kita gimana dulu. Kita lihat output ini isinya apa, yang cocok belum. Nah, ternyata kita sudah punya kolom survive. Untuk passenger ID ini ternyata dia prediksi kita adalah meninggal apa-apa. Ini sudah keluar ya prediksi kita. Jumlahnya sudah benar 418. Setelah dilihat isinya ini sudah benar, kita outputkan dalam bentuk CSV. Kita sudah terekam nih. Dari situ kita bisa data stop share dulu. Dari situ kita bisa lihat nih. Dari sini sudah punya file my submission, kita lihat modified-nya ternyata baru, berarti ini yang paling baru ya, paling baru tadi. Kita submit lagi ke halaman submission.
Halaman submission cockpit. Nah, ini kelihatan ada statement challenge. Bocoran hari ini. Nah, ini kita submit prediction. Terus kita pakai data yang paling baru tadi. Oke ya, kita sudah kita make submission. Terus dia langsung otomatis nilai ini. Nah, kita lihat, oh ternyata skornya adalah 77,99%. Nah, ini kira-kira naik nggak dari skor yang tadi? Ternyata saya punya yang lebih tinggi lagi. Nggak tahu punya kalian. Kira-kira naik nggak levelnya? Ada yang nyoba? Enggak, Pak. Bingung. Enggak loh, kenapa? Kan tinggal ngeran-ngeran aja. Bentar, Pak. Belum, Pak. Otw, otw. Coba dulu, naik apa enggak? Saya baru bangun, Pak. Baru bangun. Ya, recordingnya ini nanti bakal dapet mana, Pak? Kenapa? Recordingnya di YouTube. Bakal dapet, oh di YouTube. Channel apa, Pak? Saya turun, Pak. Kenapa? Saya turun. Nanti yang upload Bu Purati. Saya apa? Turun. Skornya turun malahan. Iya. Wah, ternyata lebih buruk ya yang kita lakukan tadi. Enggak, aku ini turun 59569 itu salah kali ya? Iya. Saya aku yang upload. Apa yang masih gitu? Mungkin saja salah. Masih nggak bisa install switch-nya. Waduh. Itu file-nya di submit ke ini kan, yang file zip tadi kan? My submission ya. Zip. Iya. Kok aku dapat skor segini? Berapa? Itu tadi, Pak. 0,59569. Nah, nggak tahu. Ini kan saya tadi pakai yang... Pokoknya sesuai tutorial ya, hasilnya segitu sih. Mungkin kamu salah upload atau salah prediction. Nah, jadi apa misi kalian adalah, kalau untuk sekarang ini karena tutorial aja ya, jadi nggak perlu di, istilahnya ini kita cuma pengenalan lah. Kira-kira kalau Kaggle itu kompetisinya ngapain. Jadi ini tadi sebenarnya yang kita lakukan untuk Kaggle ini ya untuk memperbaiki prediksi kita. Jadi nggak mungkin sekali nyoba itu langsung 80%, harus coba-coba terus. Kira-kira ada yang terlewat enggak dari datanya tadi? Kira-kira apakah ada fitur yang lebih penting dari yang kita lihat tadi? Kita bisa coba masukkan itu. Ya, misalkan dia mau nyoba, boleh. Mau menyanyi 78%, misalkan. Oke. Sekarang kita, karena kita sudah run through ya, kira-kira nanti mau ngapain. Sekarang kita bagi tim. Kita bagi tim. Pak, maaf Pak, sebelum saya ingin bertanya, izin bertanya. Oh, nggak apa-apa. Itu kan yang terakhir kan kita nge-input ya, pohon sama levelnya. Iya. Nah itu kita nginput apa? Tadi kayaknya aku nginput 1 sama 2, makanya mungkin hasilnya seperti itu. Itu. Tadi kan kita bicara tentang model ya. Yeah. Modelnya itu semakin banyak pohon
jumlah pohon dan jumlah apa itu namanya level. Kita kan tadi ada diminta ya, masukkan jumlah pohonnya berapa, masukkan levelnya berapa, itu berpengaruh terhadap modelmu. Semakin biasanya, semakin banyak pohon semakin bagus, tapi nggak mesti. Jadi kalian harus menemukan apa itu sweet spot. Iya benar kok Pak. Aku udah ganti jadi 100 ke 20, tingkat akurasinya, skornya naik jadi 70 ke atas. Nah, dan itu bisa dicoba-coba. Untuk menaikkan skor itu nggak cuman mainan jumlah modelnya itu. Kita bisa mainan yang lain. Kita bisa fokus ke fiturnya, kita bisa fokus ke level pohonnya, atau kita bisa pakai model yang lain. Karena modelnya kan nggak cuman pohon. Iya. Nggak cuman random forest ya, kita bisa pakai yang lain. Jadi tinggal coba-coba aja di sini. Sekarang kita bagi tim ke dosen-dosen yang ada di sini. Nanti kita para dosen itu tujuannya apa sih? Tujuannya bukannya kita bukannya kita mengajari kalian satu persatu, tapi tujuannya itu membimbing. Membimbing itu apa? Ya kalian nanti belajar mandiri dari kasus yang kita berikan. Belajar mandiri dari kasus yang kita berikan, terus kalau nggak bisa, kalau stuck, tanya. Intinya gitu. Saya buatkan apa namanya? Kaca. Sambil yang nyoba-nyoba, jangan menyerah dulu. Perjalanan masih panjang. Ini kan memang ya wajar lah, maksudnya kalian kan barusan kuliah ya. Dia bingung kok. Gak apa-apa. Faruza, mungkin saya sambil Faruza nyapin, saya mau ngasih kesimpulan. Monggo, Bu. Ya, sebentar. Nanti saya share. Ini ternyata sulit ya menjadi data scientist. Pusing. Nanti teknik industri ada ginian, Pak? Ada pasti. Yang big data analis gitu kayak gini kok? Ya, kebanyakan kalau mainnya sudah big data, kan kita nggak mungkin ya prediksi satu-satu. Faktor itu pasti banyak. Misalkan fokusnya mau ke warehousing kayak Amazon gitu ya. Nah, Amazon itu datanya yang masuk itu berapa? Satu kotak itu aja, satu produk itu datanya berapa? Kan kalau kita mengkategorisasikan, mau ngirim, mau menyimpan, menaruh di gudang sebelah mana, itu kita pasti pakai teknik-teknik ini. Dan kebanyakan seperti Amazon atau retail yang besar-besar itu, dia sudah fully automated semua. Jadi jangan khawatir kalau ini, sekalian mungkin kalian merasa, nggak berguna, belajar ini nggak, ini pasti berguna. Saya yakin. Bu Saida sudah siap belum? Kalau belum saya bagi kelompok dulu. Dikit lagi. Kenapa? Dikit lagi. Oh ya dikit lagi. Kita nunggu dibagi, Bu Saida. Dibagi dulu ya nggak apa-apa sih. Udah selesai. Oh kesimpulan dulu aja Bu. Nggak apa-apa Bu. Kesimpulan hari ini. Yeah. Nanti baru saya bagi kelompok terus saya kasih kompetisi untuk kita-kita. Monggo Bu. Share screen. clear. Saya izin untuk menyimpulkan kita itu dari awal sampai akhir tuh mau ngapain sih sebenarnya dari rangkaian yang udah dijelaskan panjang oleh Pak Ruza dan ibu-ibu yang lain itu. Nah, pada intinya kita ini mengerjakan sesuatu yang namanya machine learning. Nah, machine learning ini apa? Kita itu ngajarin mesin. Nah, mesin itu ibaratnya seperti bayi. Bayi itu kan nggak tahu apa-apa, dia tuh benar-benar baru, butuh diajarin supaya dia ngerti nanti itu dia bakal gimana. Nah, maka dari itu kita tuh mengajari sih apa dengan training. Nah, yang kalian lakukan tadi itu adalah mentraining, ngelatih si mesin ini supaya
dia itu bisa tahu menentukan mana yang survive, apa yang nggak survive. Kalau yang kasus kalian tadi itu ya. Nah, kalau yang di sini itu ibaratnya gini, kita ngasih tahu si bayi, prediktornya ini ya, kita ngasih tahu si bayi, orange itu buah, apel itu buah, bayam, spinach itu sayur, kayak gitu. Kita ngasih tahu si bayi, ini loh buah, ini loh sayur, gitu. Nah, nanti ketika kita sudah nge-training, udah ngelatih si bayi, kita evaluasi si bayi, ini ngerti nggak? Evaluasinya kayak gimana? Kita tes. Orange itu apa? Buah. Nah, kalau dia jawab orange itu bukan buah, dia jawabnya sayur, berarti dia salah. Nah, itu fungsinya data testing. Paham ya? Ada dua, ada data training sama data testing. Nah, data testing ini bisa diambil dari data training yang kalian pakai untuk membentuk model itu tadi. Nah, kalau misalnya si orange ini jawab, si bayi ini dikasih pertanyaan orange, dia jawab buah, benar. Tapi kalau dia jawabnya vegetables, berarti dia salah, gitu. Nah, kalau misal si bayi ini, dia sudah bisa menjawab semua dengan benar, akurasinya tinggi. Mungkin yang salah cuma satu atau dua, gitu. Berarti akurasinya kan benar. Si bayi ini berarti dia udah bisa. Mesinnya ini berarti dia sudah memprediksi dengan baik. Nah, ketika kita sudah tahu mesinnya ini sudah memprediksi dengan baik, ketika kita masukkan data yang lain, selain data yang training ini, kita harapkan bayi ini juga bisa memprediksi dengan baik. Contoh, apa yang ada di sini ya, buah duku. Kita tanya ke bayi, duku. Duku ini apa? Buah apa sayur? Nah, duku kan nggak ada di data ini. Kita harapkan bayi ini bisa menjawab duku itu adalah buah. Seperti itu. Jadi, kenapa kok kita ini tinggi-tinggian akurasi, tinggi-tinggian nilai yang kalian cari itu, supaya itu kalau modelnya bagus, modelnya semakin punya akurasi yang tinggi, harapkan ketika datanya dari luar itu dikasih, dia juga memprediksi dengan bagus. Seperti itu. Nah, itu untuk gambaran secara umumnya. Nah, kemudian prosesnya itu seperti apa? Prosesnya, pertama itu ada data. Nah, data ini itu nggak serta-merta bisa kalian langsung analisis. Nggak langsung diolah sedemikian rupa, cantik gitu, nggak bisa. Tapi perlu di pre-processing atau diproses sebelum dianalisis. Nah, gimana caranya? Itu sudah dilakukan sama Pak Ruza tadi. Pak Ruza tadi drop NA itu berarti maksudnya Pak Ruza nge-drop data-data yang punya missing value. Nah, sehingga di pre-processing ini kita periksa ada nggak missing value. Missing value itu berarti datanya nggak komplit. Harusnya ada data tentang jenis kelamin, tapi ada orang yang nggak nulis jenis kelaminnya. Nah, itu namanya missing value. Diperiksa apakah datanya ini ada yang hilang apa enggak. Kemudian apakah ada outlier. Kemudian apakah datanya butuh normalisasi, kayak gitu. Nah, itu di data pre-processing. Nah, setelah kita tahu datanya ini butuh proses sebelum describing, nah, makanya kita lakukan seperti tadi Pak Ruza itu ngedrop, jadi dihilangkan data-data yang missing value. Kalau ada outlier itu mungkin juga bisa dihilangkan dan lain-lain, terserah. Nah, setelah kita bersih, setelahnya datanya itu udah bersih, udah siap pakai, baru kita mendescribe. Describe-nya itu data yang udah bersih. Nah, kita menggrafikan frekuensinya. Seperti apa? Paling banyak gimana? Terus ukuran pemusatannya, si usia ini kebanyakan dia berpusat di mana, terus penyebarannya apakah banyak, ketinggi persebarannya apa rendah, seperti itu dan lain-lain. Nah, setelah kita tahu gambarannya, baru dianalisis. Nah, analisisnya pakai apa? Dalam contoh yang tadi, kita pakai random forest. Tapi sebenarnya analisis data ini ada banyak, nggak cuma random forest aja. Seperti yang Pak Ruza tadi bilang, ada SVM, naive bias, ada ya banyak lah pokoknya, nanti kalian bakal belajar. Tapi goals kita di sini minimal kalian tahulah satu metode untuk menganalisis data gitu. Salah satunya random forest tadi. Nah, setelah kalian menganalisis, kan dapat tuh output. Outputnya berupa apa? Berupa prediksi.
memprediksi. Kayak tadi yang saya bilang, ketika dia outputnya ini nanti dihasilkan, ditanya sama modelnya, ditanya orange ini apa, buah apa sayur. Ketika dia bisa memprediksi kalau itu buah, berarti dia bagus, ya akurasinya mungkin akan tinggi. Tapi ketika dia salah, bisa jadi nanti akurasinya akan rendah. Nah, berhubungan sama yang tadi itu, tadi udah jelasin belum ya Pak, yang key fault CV itu cross validation? Belum ya. Iya. Nah, kalau yang cross validation itu berarti dia nanyain si modelnya itu berkali-kali supaya yakin gitu istilahnya. Ditanyain, ini orange buah apa sayur? Mungkin dia pertama buah, yang kedua tanyain lagi, ternyata dia sayur loh, beda-beda gitu. Nah, nanti dari hasil itu kita dapatkan output yang benar-benar akhirnya itu seperti apa gitu. Oh iya, ini mungkin ada yang mau menambahkan dari Bu Ratu Indah. Enggak, maaf, kepencet. Oh, oke. Okay. Ya, itu tadi mungkin. Secara garis besar seperti itu untuk kenapa kok kita belajar machine learning sama proses secara keseluruhan dari awal sampai akhirnya seperti apa. Ada yang mau bertanya mungkin atau langsung ke random kelompok, Kak Ruza? Saya kembalikan lagi. Ruza masih ke toilet. Oh, masih ke toilet gitu. Ya udah, kalau gitu pertanyaan, siapa yang mau bertanya? Atau menambahkan mungkin ibu-ibu yang lain. Bu. Ya. Ini itu kita harus belajar visualisasi datanya ya. Kita nggak belajar bagaimana cara buat data frame-nya dulu gitu. Buat apa? Data frame, kayak pandas tadi gitu. Jadi kita langsung nggak belajar manipulasi datanya, langsung belajar visualisasinya ya kita. Nah, di sini membimbingnya tuh secara garis besar diharapkan untuk teknik ya. Gimana cara bikin data frame, gimana nyari missing value, gimana ngatasi outlier-nya itu kami harapkan teman-teman belajar mandiri gitu. Tapi kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan ke dosennya masing-masing. Nah, oh ya, tadi kan Pak Ruza udah bilang kalau kalian nggak tahu, cari di Google boleh. Nah, itu gunanya kalian untuk membaca dokumentasinya tadi itu. Dokumentasi kayak ya tadi itu apa yang perlu dimasukkan, terus nanti hasilnya kayak gimana, gitu-gitu sih. Ini pengetahuan untuk membaca dokumentasi juga penting. Baik, terima kasih Bu. Ya, yang lain atau Pak Ruza sudah kembali? Ya Bu, mau ngerti habis ke kamar mandi, banyak kan ngopi. Itu nambahin Bu, nambahin ya. Sedikit. Misal mungkin nanti teman-teman ketika lagi running code-nya itu ada error, itu bisa di copy aja errornya ke stack itu yang sudah saya kirim di chat itu. Nanti biasanya di sana sudah banyak orang-orang yang apa ya memberikan solusi gitu. Jadi nggak usah bingung sendiri. Jadi langsung di copy aja errornya gitu ya. Nah itu Stack Overflow itu kalau nggak ada mungkin saya nggak lulus kuliahnya. Andalan kita semua, Pak. Andalan kita semua itu memang. Semua, hampir semua error itu ada. Kalau misalkan error itu pun enggak ada, kalian bisa nulis kronologisnya error terus posting aja di forum. Nanti pasti yang jawab. Tapi usahakan loh ya, usahakan errornya jangan terlalu bodoh. Soalnya nanti di crush tuh komunitasnya. Karena komunitasnya saya dulu waktu S1 ini ceritain sudah dikit nih. S1 dulu kan saya kuliahnya pakai Java ya bahasanya. Ternyata saya itu waktu error saya nggak nyadar kalau saya salah tulis atau typo lah. Istilahnya bug-nya itu bug yang super super newbie gitu. Saya taruh di Stack Overflow, saya nyoba tanya di Paido apa istilahnya. Dihujat. Kamu bodoh, nggak usah tanya-tanya di Stack Overflow gitu. Jadi ya kuat-kuat mental aja. Tapi bagus Stack Overflow. Saya bisa konfirmasi. Sangat bagus. Oke, sekarang kita bagi kelompok. Bagi kelompoknya pakai gacha aja.
nanti tolong laporan setiap masing-masing, karena ini saya masukkan cuma nama kelompoknya. Terus nanti tolong laporan ke dosen pembimbingnya masing-masing ya. Dan setelah ini kita saya akan bagi kompetisi yang sudah kami buat. Kompetisi ini lokal aja, memprediksi-prediksi kayak tadi. Tujuannya apa? Supaya kalian belajar dan kalian bisa sharing. Oke? Okay? Nah, ini kacanya. Oke, okay, ini sudah ada semua nama kelompok yang ada di sini. Kalau ada yang kurang, bilang aja, karena nanti nggak kebagian kelompok, saya nggak tahu ya. Oke, okay, sekarang siapa dulu nih kira-kira yang mau dibagi? Di gilir aja ya. Ini yang pertama ya, masuk kelompok saya dulu, Puter. Kalau abang bilang Puter, Puter. Anca. Oke, tolong. Nah, ini saya nggak bisa ingat satu-satu ya. Nanti tolong lapor bareng-bareng ya. Notisia masuk kelompok saya. Terus sekarang kelompoknya Bu Saida. No, Tatak Tim masuk Bu Saida. Ada okay. Bisnis keren. Kenapa? Ada base Twitter-nya. Ada apa? Saya nggak paham. Oke, lanjut dulu. Bu Indah. Half Moon, Bu Indah. Oke, setelah Bu Indah, Bu Purate. Ini agak lama tapi tolong di bear with me. Lama banget. Luci. Bu Purate ya, Luci ya. Oke, Bu Ika sekarang. Bu Ika Asiks. Oke, okay, terus sudah lima ya tadi ya? Balik saya lagi. Sekarang kelompok saya lagi. Saya lupa loh tadi kelompok saya siapa aja, jadi tolong laporan. Rabu, masuk kelompok saya. Terus Bu Saida. Did this with the band. Yeay! Ya. Oke, okay, sekarang Bu Indah. Solimi, Bu Indah. Sekarang Bu Rati. Prosol, Bu Rati. Terus Bu Ika. Ya Bu Ika. Winslow Taylor. Keren amat namanya. Winslow Taylor. Sekarang kelompok saya lagi. Itu siapa Pak Winslow Taylor Pak? Gak tahu. Bu, oh Bu Ika. Oh Bu Ika, oke. Okay. Bu Ika, ya. F4. Boy Band masuk kelompok saya. Terus Bu Saida ya. Tolong diingat masing-masing dulu ya. Aristotle, Bu Saida. Sekarang Bu Indah lagi. Sampai habis lah pokoknya. Bu Indah main beginners. Terus Bu Purati. Little Pony. Oke. Sekarang Bu Ika. Pokok Melu, Bu Ika.
Oke, kelompok saya lagi tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 6. Ya, enggak apa-apa. Data scientist. Kelompok saya, data scientist. Lanjut, Bu Saida. That's the ATS. Oke, sekarang Bu Indah. Bu Indah. Kipas angin, kompas modesta. Modesta, Bu Indah. Bu, sekarang Bu Rat. Kurati. Kurati dapat CA. Nah, ini Bu Ika, sisanya nanti masuk kelompok saya lagi ya. Atau boleh milih deh sisanya. Terserah mau kelompok siapa. Faraday masuk kelompok Bu Ika. Oh gini aja nih, di server lagi aja nih. Kelompok data jangkis masuk ke siapa? Putar. Nah ternyata masuk ke Bu Indah. Oke. Sudah dapat kelompok semua. Silakan dicatat kelompok-kelompoknya masuk ke siapa aja, taruh di grup WA ya. Di dokumen yang kemarin boleh. Supaya bisa menghubungi, saya tahu menghubungi siapa, terus kita bisa buat grup sendiri. Saya belum dapat, Pak. Akses total kelompok. Duh. Kembaran saya, Pak. Itu, Pak. Oh, kembaranmu tuh. Gimana Axel, kembaranmu ini kok enggak sabar? Axel, tak sebelah, Pak. Belum tahu, Pak, saya. Oh, yang ke RKB kemarin, toh? Iya, Pak. Berarti belum data, ya? Belum data di... Oh, belum bisa mengisi Excel-nya ini. Wah, repot ini. Yaudah, saya kasih putar lagi ya, kelompoknya siapa ya. Itu kelompoknya Axel, enggak tahu namanya siapa. Nanti tolong didata. Kalau enggak didata, ya kita sendiri repot. Kemudian masuk ke Bu Saida. Silakan menghubungi Bu Saida. Oh, sorry, saya kurang transparan. Saya nggak share ya. Wah, Pak. Tak share lagi. Kurang adil tadi. Menunjuknya ke Bu Saida. Beneran loh. Saya nggak bohong. Tapi putar lagi deh. Saya dihapus aja, Pak. Ya. Ya. Masuk, ternyata masuk kelompok saya. Gitu. Ya udah ternyata masuk Axel, kembarannya Axel. Axel 2 ini masuk kelompok saya, nanti laporan nama timnya siapa aja, nama timnya apa. Sudah daftar di Shopee loh ya. Jadi saya enggak tahu maksudnya apa? Itunya gimana? Maksudnya nama timnya terus administrasinya gimana saya enggak tahu. Oke, sekarang saya mau share. Tolong cek di grup chat. Ini adalah kompetisi kita-kita saja. Bentar, saya kasih link untuk joinnya. Karena joinnya harus pakai link. Jadi silakan join masing-masing di kompetisi itu, yang link yang bawah ya. Setelah join semua, nanti timnya buat sendiri di situ. Jadi ada tab tim, terus kita bisa merge tim. Kita bisa kasih nama tim sesuai nama Shopee-nya. Nama tim Shopee ya. Nah, kita bisa baca bareng-bareng nih. Apa namanya? Ininya apa? Jadi, ini adalah kompetisi internal. Maksudnya kompetisi internal apa? Kita nggak akan gabung sama para kegler yang sudah jago. Ini kompetisi kita sendiri. Leaderboard-nya nanti isinya juga kita-kita sendiri. Kita akan, dari kompetisi ini kita tugasnya adalah memprediksi apakah kanker itu ganas atau jinak, intinya gitu. Jadi saya sudah menulis di deskripsi di sini.
saya tulis isinya datanya itu apa saja, guna apa maksudnya, keterangannya datanya itu apa. Terus kompetisinya itu gunanya kalian harus mengklasifikasikan 114, cuman sedikit ya. Tadi kan 400-an, ini cuma 114 yang belum ada diagnosisnya. Jadi datasetnya awalnya adalah yang tren ini. Datasetnya ini adalah itu berisi berapa ya? 400 ya. Kalau nggak salah 400 ya. 400-an data yang sudah ada keterangan diagnosis. Tugas kalian adalah memprediksi sisanya. 114 itu belum ada diagnosisnya. Jadi dengan data yang ada, kalian harus bisa memprediksi itu datanya kira-kira ganas atau enggak. Kankernya ganas atau enggak. Dan batas submission-nya per hari enggak deadline. Datanya itu tanggal 2 minggu. Datanya, waktunya 2 minggu. 15 days to go. 2 minggu kalian men-submit prediksi kalian dan nanti ada skornya. Batasnya sehari, submission-nya 5 kali. Jadi kalau misalkan sudah sehari, sudah habis 5 kali, besoknya kalian bisa-bisa submit lagi. Karena ini ada mungkin ada hubungannya dengan servernya Kaggle ya. Jadi hati-hati yang disubmit, jangan cuman asal submit aja. Kalian harus memperbaiki model kalian dulu dengan evaluasi-evaluasi dari notebook yang saya sudah buat. Kalian boleh copy paste, kalian boleh gunakan model-model machine learning yang lain, kalian boleh eksplorasi sesuka hati kalian. Yang nggak tahu bisa dikonsultasikan ke dosen pembimbing masing-masing. Tapi ingat, dosen pembimbing ini bukan dewa ya, maksudnya kita juga nggak tahu secara 100% semuanya yang ada di dunia ini. Jadi kalian juga kalau bisa sharing itu apa ya, cari sendiri terus nanti bagi-bagi ke temannya. Nah, tujuannya adalah nanti Jumat depan kita bisa punya leaderboard awal. Terus kita bisa bahas bareng. Misalkan ada yang nomor 1 di leaderboard awal itu, kalian bisa sharing teknik yang kalian gunakan apa, alasannya kenapa, caranya bagaimana. Ya kayak hari ini tadi kita sharing aja. Oh, data ini kemarin saya ginikan, Pak. Saya ginikan, saya ketemu prediksinya berapa persen. Apa yang saya lakukan di data itu sehingga seperti ini. Kalian juga boleh diskusi di halaman ini. Ada discussion. Nah, ini kalian bisa new topic di sini, kalian bisa reply-replyan, kalian bisa tanya. Ya kan? Jadi, jangan lupa daftar dulu. Sudah daftar belum nih? Belum ada yang masuk. Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Belum saya refresh tadi. Nggak bisa lihat ya isinya berapa ya. Maaf Pak, saya masih belum bisa join itu. Apa? Itu Pak, saya masih iya, Pak. Di invited user may participate Pak. Reload coba. Refresh coba. Oh iya, ini harus pakai yang ini, harus pakai alamat ini. Alamatnya ini. Kalau nggak pakai itu nggak bisa. Karena ini private kompetisinya. Oh, nggak bisa masuk chat ya sini. Ini. Nah, daftar semua belum. Aku nggak bisa lihat ya. Ada yang bisa sharing screen nggak? Ini saya nggak bisa lihat dari peserta. Share screen yang udah daftar, yang sudah ikut competition yang STMM Challenge. Ini. Oh ya, saya izin remote ya. Oke, saya izin remote. Nah, karena yang sudah daftar nanti bisa masuk ke tim ini, tim. Terus ini kan sudah ada tuh leader tuh. Team name-nya misalkan team name-mu namanya apa, Axel? Badesta. Badesta. Oh, Cosmos Badesta juga. Iya.
Nah ini misalkan ya, Batista ya, save team name. Namanya ini ya sudah. Kok aku nih jadi? Tidak popo. Tidak popo. Ah, mobil. Ini kan, anu cuman buat lokal aja. Cari Mas Axel. Twitternya ganti ya, nggak apa-apa. Nah ini, namanya anggotamu siapa aja? Siapa banyak Pak Indra? Fikri. Fikri, namanya Fikri. Fikri Arif ya? Iya Pak. Iya Pak. Ya, itu bisa gini request mas. Salah ding. Harusnya enggak fokus merge satu invite. Saya juga bingung ini. Oh, salah. Jadi tulis bareng. Gini aja. Ketua tim kan sudah ada nama timnya nih, Wadesta ya. Yang anggotanya itu request merge. Di sini. Iya. Fikri bisa share screen enggak? Saya coba. Apa? Iya, Pak. Apa? Sal, stop dulu, Sal. Gendek. Ya. Ini kan. Terus request remote ya. Oh, kamu sudah propose ya? Sudah. Nah, sudah propose ini coba Axel tadi dibuka timnya. Saya balik lagi. Tolong share screen lagi, Sal. Saya. Ya, kan kamu read leadernya. Leadernya Wadesta. Fikri, Pak, artinya, Pak. Gak apa-apa lah. Nah, ini. Masih ending merge request. Nah, kok gini ya? Kok join this team? Saya kok bingung sih. Itu tadi kayaknya Fikri juga nulis namanya Axel, Pak. Jadi oh alah. Berarti Axel yang harus invite nih kayaknya. Request. Fikri. Request. Terus siapa lagi anggotamu? Faisal. Siapa? Faisal. Oh, harus satu-satu ya ternyata. Udahlah, pokoknya nanti apa namanya one pending merge request. Jadi kalau ini sudah di accept baru kita bisa buat tim. Jadi timnya itu kita daftar sendiri dulu, masuk dulu, terus nanti ketua timnya invite satu-satu ya. Jadi kalau sudah itu saya bisa lihat ini apa namanya timnya itu yang sudah ada siapa saja. Gak bisa dilihat sih. Oh, kalian harus submit dulu ke leaderboardnya. Datanya silakan di-download. Saya akan tambahin datanya untuk anunya apa? Contoh submission-nya kayak apa? Bentar ya. Second week, literally, bisa didang. Apa, Sal? Invite anak-anak. Nah, itu sekarang di datanya sudah ada contoh submission. Bisa kalian download dan bisa kalian submit prediction. Jadi kalian punya skor awal untuk di leaderboard. Kalian semua masuk leaderboardnya siapa aja. Dari situ kalian bisa climbing the leaderboard langsung naik. Sudah dicoba? Silakan dicoba submit prediction yang dari contoh submission dan kalian harus memperbaiki itu nanti misinya. Ini mohon maaf kalau masih agak membingungkan saya juga pertama kali waktu ini.
Oke, sudah. Mana? Nah, ini sudah. Bagus nih. Sudah ada data jangkis. Ini misalkan data jangkis ini sudah timnya sudah ada nama-namanya sendiri. Nah, ini bisa tanya ke data jangkis ini gimana caranya tadi. Ini kan skornya sama semua ya, karena masih pakai prediction yang contoh yang saya kasih. Nah, tujuannya adalah di akhir kompetisi ini, di ketika kompetisi ini ditutup, itu yang ranking 1 atau ranking berapa sampai berapa itu bisa sharing teknik yang dia gunakan apa. Jadi kita bisa semacam kayak berkompetisi dalam lingkungan kita dulu sebelum nanti kita ikut kompetisinya Shopee yang skalanya nasional. Ada yang ditanyakan? Caranya gimana, Pak? Ya kayak tadi. kita apa eksplorasi dulu, terus kita ya kayak tadi yang kita bermain bersama tadi. Kalau pusing gimana, Pak? Ya pusing. Pak, ini berarti ngerjainnya nggak harus dengan tim sendiri kan, Pak? Boleh dengan tim lain kan, Pak? Lo ya harus dengan tim sendiri, om kalian tuh saingan. Nggak tuh meetingnya, Pak? Apa untuk collab, Pak? Ah, collabnya ya, Pak. Bukan jawabannya sama persis itu, Pak. Enggak. Ini diskusi ya, diskusi itu boleh. Diskusi itu sangat disarankan. Sharing-sharing itu sangat disarankan. Tapi ingat ini kompetisi lokal. Jadi anggap aja itu kompetisi kalian. Kalian boleh sharing, tapi nggak boleh contekan. Gitu. Kalau mau ngerjain bareng, boleh. Diskusi ngerjain bareng, boleh. Tapi nanti misalkan hasilnya itu kalah bagus, ya mohon maaf. Gitu loh, ya kan? Jadi, tetap boleh sharing, tapi jangan contekan. Kalau bisa, jawabannya jangan nyontoh, jangan copy-paste. Oke, okay. Ada yang tanyakan lagi? Boleh kok, boleh sharing kok. Gak melarang saya, tapi ini saingan kalian. Nah ini bisa, sharingnya bisa, kalau sudah jadi notebooksnya ini, bisa kalian publish juga di halaman ini. Kalian juga bisa sharing di discussion ini. Anak TI ada berapa? Ditanyain Bu Aisyah nih. Dua tim, Bu. Bu Aisyah pengen tahu anak-anaknya itu antusias atau enggak. Gitu. Makasih, Bu. Ya, makasih, Bu. Itu lo katanya. Makasih, Bu. Semangat, NTI. Sign data, menang jumlah. Semangat juga, dong. Ya, Pak. Semangat, Pak. Ya, jangan nangis. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak ini? Ini kita sudah tinggal diskusi-diskusi aja. Case-nya untuk minggu depan udah bukan Titanic lagi, kita udah bahas bareng. Case-nya ya ini, breast cancer ini. Intinya mirip ya Bu ya? Ibu-ibu di sini. Pak, ini ngapain dulu, Pak? Kenapa? Ini ngapain dulu, Pak? Ngapain? Nah. Ya mulai analisis, Rek. Memprediksi loh. Ya memprediksi tadi loh. Nyari dulu. Tadi kan ada langkah-langkahnya. Kita ngeload datanya dulu, terus kita eksplorasi datanya itu seperti apa. Setelah kita memahami datanya itu, terus kita apakan. Kayak tadi. Kalau guide-nya kurang, boleh eksplor di Kaggle itu banyak itu diskusi-diskusi itu. Di Kaggle ini juga ada kursus singkat. Kursus singkat itu maksudnya intro to machine learning. Jadi kalian kalau ingin tahu machine learning itu apa, code-nya gimana, ada course-nya juga. Kita di sini memfasilitasi bagi kalian yang ingin ikut lomba. Kita kasih kasus. Kita kasih kompetisi. Nanti setelah kompetisi ini ada lagi yang lebih wow.
Silakan Bu, Ibu kalau ada yang mau ditambahin. Please, ayo please. Dan saya lihat leaderboardnya. Leaderboardnya sudah bagus, sudah ada yang jadi tim-tim ini. Bagus nih. Nah ini kenapa kok rankingnya masih sama semua? Soalnya skornya masih sama. Garapnya boleh dari Kaggle, boleh dari Jupiter, boleh. Terserah lah, pokoknya yang diminta adalah data submission-nya. Minggu depan mungkin bisa, oh iya pasti itu Bu. Minggu depan ya harus mahasiswa yang presentasi, sharing teknik. Kan kita seminggu nggak mungkin kita nunggu, cuma dari kita ya, dari dosen ya. Dosen yang kerjaannya banyak. Mahasiswa juga loh, kerjaannya banyak juga ya. Sajani. Nah, tapi ya begitulah. Kalau nganggur-nganggur, pengen mengeksplor datanya lebih lanjut, ya silahkan di-submit. Intinya kami cuma memfasilitasi. Kalau kalian sendiri nggak mau bergerak, ya sudah. Nanti kalau kompetisi bingung ya, salahmu sendiri. Kami sudah buatin soal, sudah. Silakan kok mau ditanyakan, mumpung belum ditutup. Pak, ini absen kan ya, Pak? Apa? Presensi kan ya, Pak? Presensi, iya. Presensi tadi silakan diisi. Itu untuk pertanggungjawaban kok, nggak wajib. Udah? Gimana? Kayaknya kok banyak yang semaput ini, pingsan. Kalau sudah, apakah dari ibu-ibu ada tambahan? Kalau enggak ya, kita tutup saja. Ibu-ibu? Cukup, Pak. Cukup ya? Pak. Alhamdulillah, cukup. Ya sudah, kalau gitu, selamat berpikir, selamat berproses. Minggu depan kita bisa sharing. Yang mau tanya-tanya ke pembimbingnya, jangan lupa loh, dicari dulu solusinya, baru tanya. Kalau misalkan bingung, notok, baru tanya. Kita diskusi bersama ya. Kita diskusi bersama dengan pembimbing masing-masing tadi, kelompok yang sudah dibagi. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya, alhamdulillah Pak. Ternyata tidak ada yang pingsan ini. Pak. Sudah sadar semua Pak. Sakit perut dari tadi Pak. Terima kasih Pak. Bangun dari pingsan Pak. Sekarang kalian nyesel kan? Baru respon Pak. Nggak Bobi. Tatapan kosong. Aku mau tatapan kosong. Oke, tangan ini sehat. Ini ada Axel kedua nggak? Axel kedua, Axel Wahyudi ada nggak?
Axel apa? Axel Susanto. Ini soalnya dia ngira aku